Itu adalah seorang pria dan tiga wanita. Mereka tampak biasa-biasa saja tetapi mereka memiliki temperamen yang luar biasa. Dimanapun mereka berada, mereka akan segera diperhatikan. Lebih-lebih lagi, aura mereka sangat kuat. Bahkan Qin Fei Yang tidak dapat melihatnya. Desir. Mereka berempat bergegas menuju Qin Fei Yang dan membungkuk kepada wanita misterius itu dan yang lainnya. Salam, senior. Anda. Wanita misterius itu curiga. Pemuda itu menangkupkan tangannya dan berkata, Saya Ling Yu. Ketiganya adalah teman saya, Feng Ranran, Luodan, dan Zhao Yu. Wanita misterius itu tertegun dan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Mereka juga temanku. Qin Fei Yang berpikir dalam hati, tapi dia bingung. Menurut Lu Xing keempat orang ini menghilang secara misterius. Kenapa mereka tiba-tiba muncul sekarang? Terlebih lagi, budidaya mereka menjadi begitu kuat. Ling Yu menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, saudara Qin, sudah lama tidak bertemu. Qin Fei yang tersenyum tipis dan berkata, Sudah lama sekali, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Setelah meninggalkan kuil, kami menjadi riang dan santai. Tentu saja, kami cukup baik. Ling Yu tersenyum. Penatua Qin terkejut. Kamu adalah murid kuil. Ya. Kami datang ke ibu kota bersama saudara Qin. Ling Yu mengangguk. Lalu kenapa kamu pergi? Penatua Qin mengerutkan kening. Ling Yu menghela nafas dan berkata, kuil ini penuh dengan intrik dan intrik. Kami sangat tidak menyukai suasana ini. Penatuakin berkata, tempat manakah di dunia ini yang tidak memiliki intrik dan intrik? Jika Anda ingin berkembang, Anda harus mengalaminya. Penatuakin benar, tetapi yang terbaik adalah bersembunyi dan bersantai. Ling Yu tersenyum tipis dan menatap Qin Fei Yang. Saya ingin tahu apakah saudara Qin memiliki tempat tambahan. Kamu juga akan pergi menuju keajaiban. Qin Fei Yang terkejut. Jika tidak, mengapa kami datang kepadamu? Ling Yu tersenyum. Qin Fei Yang merenung sejenak dan mengangguk. Oke, okay lagi pula aku punya banyak tempat. Terima kasih, Saudara Qin. Ling Yu menangkupkan tangannya dengan rasa terima kasih. Hitung aku. Tiba-tiba, suara tawa samar terdengar. Ledakan. Mengikuti dengan cermat. Aura mengerikan muncul dari gerbang ruang dan waktu. Apa itu? Semua orang memandang gerbang ruang waktu dengan kaget. Segera. Makhluk raksasa terbang keluar dari gerbang ruang dan waktu dan mendarat di langit di atas alun-alun pil pagoda. Itu adalah seekor anjing besar yang panjangnya lebih dari 30 meter. Bulunya berwarna merah tua, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura jahat yang mengerikan. Yang lebih aneh lagi adalah, sebenarnya ada enam kepala anjing di bahu anjing besar itu. Masing-masing kepala anjing itu sebesar pengki, dengan enam pasang mata. Dua belas mata, seolah-olah terbuat dari darah, memancarkan kilatan yang ganas. Melihat penampilannya, mungkinkah itu Hellhound yang legendaris? Menurut legenda, Hell God Hound adalah binatang suci yang bertanggung jawab menjaga gerbang neraka. Ia sangat ganas. Kerumunan segera mulai berdiskusi. Itu benar-benar Infernal Divine Hound. Patu Akin dan yang lainnya saling memandang. Senyuman muncul di wajah Kin Fei Yang. Karena ketika dia melihat Hell God Hound, dia tahu siapa orang itu. Anjing sialan, bisakah kamu menungguku? Kenapa kamu berlari begitu cepat untuk bereinkarnasi? Dengan teriakan marah, seorang pemuda bergegas keluar dari gerbang ruang dan waktu, menatap ke arah anjing dewa neraka, wajahnya penuh amarah. Orang ini memiliki sosok langsing dan tubuh kurus. Hidungnya bengkok dan matanya seperti elang, memancarkan cahaya yang tajam. Itu benar. Itu adalah Tan Wu. Bereinkarnasi, kaisar ini juga akan membawamu. Anjing Dewan neraka mendengus dingin, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang menujukin Fei Yang dan yang lainnya dengan ganas. Wajah Tan Wu berkedut, dan dia berteriak, Oke, okay, jika kamu memiliki kemampuan, ikutlah denganku, jangan mencari Qin Fei Yang, langsung masuk ke dalam keajaiban. Enyah. Kaisar ini tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu kepada orang idiot sepertimu. Jika kamu ingin mati, matilah sendiri, jangan seret kaisar ini ke dalam air. Anjing neraka mendengus dingin dan memimpin untuk terbang di depan Qin Fei Yang. Dia mengangkat kepalanya yang arogan dan menatap sekelompok orang. Sepasang kekasih yang suka bertengkar ini sebenarnya tidak berubah sama sekali. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan tawa. Nak, terakhir kali aku jatuh ke tanganmu di pegunungan naga ajaib, itu karena kaisar ini ceroboh. Mengapa kita tidak bertarung lagi sekarang? Tatapan Helgat Haun berbalik dan mendarat di Qin Fei Yang, sambil tertawa. Eh! Qin Fei Yang tertegun dan menggelengkan kepalanya, tidak tertarik. Tidak tertarik. Saya pikir Anda tidak berani melakukannya. Anjing neraka memandang Qin Fei Yang dengan provokatif. Qin Fei Yang memutar matanya. Anjing sialan, tidak bisakah kamu menjaga sikapmu? Tan Wu terbang dan menatap Helgat Hound dengan marah. Anjing neraka tertawa, memandang Qin Fei Yang dan Tan Wu, dan berkata, mengapa kalian berdua tidak berkumpul? Bajingan! Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan membawamu ke keajaiban nanti? Tan Wu sangat marah. Tes, kamu hanya bisa menggunakan ini untuk mengancam kaisar ini. Kedua belas mata anjing neraka itu penuh dengan penghinaan. Tan Wu merasa tidak berdaya. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum malu, saya telah membodohi diri saya sendiri. Aku sudah terbiasa, itu tidak masalah. Kin Fei Yang menahan tawanya dan berkata. Mendengar ini, ekspresi Tan Wu menjadi semakin canggung. Kin Fei Yang bertanya, kalian juga akan menuju ke ajaiban. N. Tan Wu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, tentu saja, jika kamu tidak memiliki tempat tambahan sekarang, saya tidak akan memaksamu. Tidak akan memaksamu. Bajingan kecil, kapan kamu menjadi berpikiran terbuka? Kaisar ini tidak mempedulikanmu. Bagaimanapun, kaisar ini harus pergi menuju keajaiban. Kata Dewan Raka Haun. Wajah Tan Wu gelap, pembuluh darahnya menonjol, dan dia berkata dengan marah, dengan begitu banyak orang yang menonton, tidak bisakah kamu meninggalkan wajah untukku? Kamu bajingan, apakah kamu masih membutuhkan wajah? Anjing Dewan Raka itu menghina. Tan Wu sedikit terkejut dan meraung, katakan dengan jelas, kapan aku menjadi bajingan? Anjing dewa neraka berkata, "Kamu tanpa malu-malu mengikuti kaisar ini, bukankah ini disebut bajingan?" "Aku tanpa malu-malu mengikutimu. Apakah kamu masih menginginkan wajah?" Saat itu, ketika saya pergi menemui Senior Qin, siapa yang bersikeras mengikuti saya tidak dapat diusir. Mendatangi keajaiban kali ini, siapa yang tanpa malu-malu mengikutiku? Tan Wu meledak marah. Dia benar-benar belum pernah melihat tak tahu malu seperti itu sebelumnya. Qin senior tua, Hati Kinfe yang menjadi dingin, dan dia mengirimkan transmisi suara. Kalian berada di tempat Paman Yuan selama periode waktu ini. Ya, Tan Wu mengangguk. Apakah dia baik-baik saja sekarang? Fei yang bertanya diam-diam. Tan Wu tersenyum dan berkata, "Dia makan enak dan tidur nyenyak. Tidak ada yang lebih baik dari dia. Aku sangat ingin bertemu dengannya." Fei yang diam-diam menghela nafas, melihat ke arah anjing neraka, dan berkata sambil tersenyum, "Berhentilah berdebat, tanganku masih banyak noda." Siapa yang mau berdebat dengannya? Dialah yang mencari masalah sepanjang hari. Kata anjing neraka itu sambil mendengus dingin. Saya sedang mencari masalah. Tan Wu menunjuk ke hidungnya, menatap anjing neraka dengan ekspresi marah. Baiklah, baiklah, bersiaplah untuk memasuki keajaiban. Qin Fei yang buru-buru berdiri untuk membereskan semuanya. Sepasang musuh ini, sudah lama dia lihat sebelumnya. Jika dia tidak menyelam mereka dengan paksa, pasti tidak akan ada akhirnya. Mendengar bahwa mereka akan memasuki keajaiban, anjing Dewa Neraka juga segera berperilaku baik. Empat orang Tan Wu dan Ling Yu juga menyapa. Bagaimanapun, mereka juga dianggap sebagai kenalan lama. Ayo pergi. Qin Fei Yang melihat ke pintu batu, menghela nafas panjang, dan memimpin sekelompok orang ke pintu batu dengan langkah besar. Saat mereka memasuki pintu batu, mata semua orang tertuju pada kegelapan pekat, tidak dapat melihat jari-jari mereka di depan mereka. Pada saat yang sama, aura destruktif yang mengerikan menyelimutinya. Dalam hati, setiap orang perasaan krisis dan ketakutan muncul tanpa sadar. Tapi juga di saat yang sama, api guntur surgawi dan api embun beku melepaskan cahaya ilahi, memadatkan penghalang, melindungi sekelompok orang di dalamnya. Pada saat yang sama, itu juga menerangi jalan di depan. Di depan mereka ada jalan yang panjang tanpa ujung yang terlihat, dan di lorong itu dipenuhi dengan badai kelabu dan aura destruktif yang menyelimuti mereka sebelumnya berasal dari badai ini. Qin Fei Yang berkata dengan heran, apakah ini badai ruang waktu? Itu benar. Kekuatan badai ruang waktu sangat menakutkan, bahkan jika itu adalah dewa perang, sulit untuk lolos dari kematian. Wanita misterius itu berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, Tan Wu, anjing raka, dan murid Ling Yu tiba-tiba menyusut. Wanita misterius itu berkata, tidak ada waktu yang terbuang, ayo pergi. Qin Fei Yang mengangguk dan memimpin semua orang terbang menuju ujung lorong. Membantu, petik dua. Tiba-tiba, Teriakan minta tolong terdengar dari belakang. Sekelompok orang menoleh dan melihat beberapa pria parubaya menerobos masuk, tetapi mereka langsung dilanda badai ruang waktu dan hancur berkeping-keping. Ini adalah konsekuensi dari tidak mendengarkan nasihat. Wanita misterius itu tersenyum dingin, tanpa simpati pun. Qin Fei yang mengalihkan pandangannya dan terbang ke ujung sambil bertanya, apakah pintu batu akan ditutup? Ya. Lu Xingchen, kepala Master Pagoda, dan Kaisar Hong seharusnya sudah membawa api pil ke dalam reruntuhan dewa. Saat kita membawa api guntur surgawi dan api es ke dalam reruntuhan dewa, pintu batu akan tertutup secara otomatis. Kata wanita misterius itu. Qin Fei yang bertanya, lalu ketika kita keluar, bagaimana kita membuka pintu batu? Antara lantai satu dan dua ada area vakum, dan ada pintu batu yang mengarah keluar. Untuk membuka pintu batu, kamu juga membutuhkan sepuluh jenis pil api. Jadi, kamu harus menjaga api guntur surgawi dan api es dengan baik. Wanita misterius itu memperingatkan. N, Qin Fei Yang mengangguk. Aku juga akan memberitahumu lokasi lorong di lantai pertama dan kedua terlebih dahulu. Lorongnya terletak di arah barat daya. Kamu mencari di sepanjang jalan, dan ketika kamu melihat pegunungan seperti pohon palem, kamu pergi ke gunung tertinggi. Jalan menuju lantai dua ada di puncak gunung itu. Tapi kamu harus hati-hati, karena di pintu masuk lorong itu ada seekor ular piton raksasa yang menjaganya. Wanita misterius itu berkata dengan suara yang dalam. Lalu berapa tingkat budidayanya? Qin Fei Yang bertanya. Dewa palsu. Kata wanita misterius itu. Hati Qin Fei Yang tenggelam. Tan Wu dan yang lainnya juga terlihat sangat serius. Jangan terlalu khawatir. Ular piton raksasa itu tidur sepanjang tahun. Selama kamu tidak terlalu berisik, dia tidak akan bangun. Saat itu, kami memanfaatkan waktu tidurnya untuk menyelinap melewatinya dan memasuki lorong. Tetapi jika dalam keadaan terbangun, maka jangan didekati. Tunggu sampai ia tertidur. Karena ia tidak akan melepaskan makhluk apapun yang terlihat di hadapannya. Kata wanita misterius itu. Semua orang mengangguk. 1432. Wanita misterius itu bertanya, lalu apa yang kamu khawatirkan? Qin Yang berkata, terakhir kali Anda memasuki reruntuhan ilahi, itu seharusnya terjadi 10.000 tahun yang lalu. Wanita misterius itu mengangguk. Qin Yang berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu pernahkah kamu berpikir bahwa 10.000 tahun yang lalu, dia adalah dewa palsu? Hari ini, sepuluh ribu tahun kemudian, apakah dia sudah melangkah ke alam dewa perang? Wanita misterius itu tertegun, dan berkata sambil tersenyum masam, saya benar-benar belum memikirkan hal ini. Qin Fei Yang menghela nafas, jika dia benar-benar telah melangkah ke alam dewa perang, maka kita hanya bisa berdoa agar dia tertidur. Tan Wu dan yang lainnya juga merasa berat hati. Anjing Dewa Neraka berkata, Kaisar ini bingung. Bukankah mereka mengatakan bahwa Dewa Palsu tidak bisa masuk ke lantai pertama? Mengapa ada ular piton raksasa setingkat Dewa? Anda harus bertanya kepada pencipta reruntuhan dewa. Karena hanya dia yang memiliki kemampuan ini. Mungkin ular piton raksasa itu ditinggalkan oleh penciptanya. Kata wanita misterius itu. Pencipta. Wu Tian. Gumam Qin Yang. Saya sangat berharap dapat bertemu dengan keberadaan misterius ini. Titik. Saat berbicara, dua sinar cahaya tiba-tiba muncul di lorong depan. Apakah ini akhirnya? Semua orang menatap kedua sinar cahaya itu. Mengaum. Tapi saat ini. Raungan binatang yang memekakan telinga terdengar di depan mereka. Mengikuti dengan cermat. Seekor binatang hitam besar muncul dari badai. Bentuknya seperti kera yang ganas, tingginya lebih dari seratus kaki. Bulu hitam pekat di sekujur tubuhnya seperti jarum baja, memancarkan cahaya dingin yang menusuk tulang. Bagaimana ini mungkin? Bukankah badai ruang waktu bahkan mampu membunuh dewa perang? Mengapa masih ada binatang buas di sini? Qin Fei Yang dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Mundur. Tan Wu berteriak. Binatang raksasa ini mampu melakukan perjalanan dengan bebas di tengah badai ruang waktu. Budidayanya pasti sudah mencapai puncak kesempurnaan. Bahkan melampaui alam dewa perang. Menghadapi keberadaan seperti itu, bahkan jika ada penatuakin dan dewa palsu lainnya, mereka mungkin hanya akan mati. Jangan mundur. Namun sebelum suara Tan Wu memudar, wanita misterius itu berteriak. Mengaum. Binatang raksasa itu menerkam ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya, mengaum dan memamerkan taringnya. Kedua lengannya setebal ember dan dipenuhi kekuatan penghancur. "Itu tidak nyata, itu ilusi," kata wanita misterius. "Itu ilusi, semua orang tercengang. Ya, setiap orang yang masuk harus melalui ujian ilusi ini. Jika kamu tidak dapat bertahan dalam ujian dan melarikan diri, kamu akan dilenyapkan oleh badai ruang waktu, bahkan dengan perlindungan api alkimia. Jadi, jangan lari sekarang. Kamu harus menghadapinya dengan berani." Aku ingat saat itu, dua dewa palsu melarikan diri ketakutan, dan akhirnya mati di sini. Wanita misterius itu berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya berkeringat dingin. Jika bukan karena nyonya misterius itu, mereka pasti sudah melarikan diri. Pada saat itu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada saat yang sama, mereka mengutuk orang yang menciptakan keajaiban ini di dalam hati mereka. Jika binatang buas tiba-tiba muncul di tempat berbahaya seperti itu, siapapun akan ketakutan. Bukankah ini jebakan yang disengaja? Binatang raksasa itu meraung sambil mengangkat tangan raksasa seukuran pengki dan menamparkan ke arah Qin Fei Yang dan kelompoknya. Adegan ini terlalu nyata. Entah itu penampakan binatang raksasa atau kekuatan ganas yang menakutkan itu, itu tidak ada bedanya dengan aslinya. Mengetahui bahwa itu palsu, tetapi melihat pemandangan ini, hati Qin Fei Yang dan yang lainnya hampir melompat keluar dari dada mereka. Ketika telapak tangan raksasa itu datang, Feng Ranran, Ran, Luo Dan, dan Zhao Yu, ketiga wanita ini, bahkan secara naluriah menutup mata mereka. Tapi pada akhirnya, tidak terjadi apa-apa. Setelah telapak tangan raksasa itu ditampar, ia langsung menghilang seperti udara. Binatang raksasa di depan mereka juga menghilang ke dalam ketiadaan. Ini sangat menakutkan. Ling Yu menepuk dadanya dengan rasa takut yang masih ada. Ya, jika tidak ada yang mengingatkan kami, kami tidak akan bisa mengatakan bahwa ini hanyalah ilusi. Kata Tan Wu. Cih. Lihatlah kalian, jadi bagaimana jika itu nyata? Jika ada yang datang, saya akan bunuh satu. Jika dua datang, aku akan membunuh dua. Kata Helldefyne Hound dengan nada menghina. Semua orang memutar mata. Orang ini lebih takut dari siapapun sebelumnya dan bahkan bersembunyi di belakang Tan Wu. Sekarang setelah menghilang, ia kehabisan untuk dipamerkan. Tan Wu memang benar, orang ini adalah orang yang tidak tahu malu. Semua orang menjadi tenang dan melihat kedua titik cahaya itu lagi. Titik cahaya itu sudah sebesar wastafel. Ada jarak yang jauh antara dua titik cahaya itu. Wanita misterius itu berkata, titik cahaya di sebelah kiri adalah pintu masuk ke tingkat pertama, dan titik cahaya di sebelah kanan adalah pintu masuk ke tingkat kedua. Apakah kalian semua siap? Qin Fei Yang dan yang lainnya mengangguk, mata mereka penuh antisipasi. Bagi orang awam, memasuki tempat di mana segala sesuatunya tidak diketahui, mereka pasti akan gugup dan gelisah. Tapi untuk monster seperti Qin Fei Yang dan Ling Yu, yang ada hanya antisipasi di hati mereka. Lima napas kemudian, Bintik-bintik cahaya itu menjadi seukuran pengki. 20 napas kemudian. Ukuran titik cahayanya sudah lebih dari tiga kaki, seperti dua bulan purnama, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Akhirnya, mereka melihat situasi di sekitar dua titik cahaya itu dengan jelas. Dalam jarak seribu kaki di sekitar dua titik cahaya, itu adalah zona vakum. Tidak ada angin, tapi tidak ada yang lain. Fei Yang, aku yakin kamu pasti bisa menjadi dewa di tingkat pertama. Aku akan menunggumu di tingkat kedua kata Lu Jiajin. Qin Fei yang tertawa, saya tidak akan membuat Anda menunggu terlalu lama. Lu Jiajin mengangguk. Beberapa napas kemudian, sekelompok orang memasuki zona vakum. Penghalang yang dibentuk oleh api guntur surgawi dan api es secara otomatis menghilang. Saat penghalang itu menghilang, kekuatan isap yang kuat muncul dari dua pintu masuk. Qin Fei Yang, Nona Rumah Naga Phoenix, Tan Wu, Anjing Raka, dan Ling Yu segera terbang menuju pintu masuk kiri tanpa terkendali. Wanita misterius, Penatua Lujiajin, Lu Jiajin, guru dari nona rumah naga Phoenix, dan pria parubaya terbang menuju pintu masuk kanan tanpa terkendali. Ibu, guru, paman, hati-hati. Mengikuti teriakan nona rumah naga Phoenix, orang-orang di kedua sisi memasuki pintu masuk dan menghilang tanpa jejak. Titik. Di dataran yang luas. Ah. Tiba-tiba. Setelah teriakan, sesosok tubuh jatuh dari langit seperti meteorit, menghantam tengah dataran, menyebabkan debu beterbangan kemana-mana. Sial, bagaimana bisa jatuh seperti ini? Jika budidayanya sedikit lebih lemah, bukankah dia akan mati? Kutukan kemarahan segera terdengar dari debu. Mengikuti dengan cermat. Seorang pria muda berpakaian putih terlatih tati keluar dari debu, mengusap pantatnya sambil mengumpat. Itu benar. Orang ini adalah Qin Fei Yang. Namun, saat ini rambutnya acak-acakan dan wajahnya kotor. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyesal. Terlebih lagi, setelah terjatuh itu, seluruh tubuhnya terasa seperti akan hancur rasanya sangat sakit. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan mendarat dengan mantap di tanah atau langsung diteleportasi ke tanah. Namun, dia tidak menyangka akan jatuh dari langit. Bukankah ini meminta nyawanya? Untungnya, budidayanya cukup kuat. Kalau tidak, dia akan mati. Hah! Qin Fei Yang menghela napas, dengan santai menepuk-nepuk debu di tubuhnya, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling. Hem! Langsung! Dia mengerutkan kening. Dataran ini terbentang sejauh mata memandang. Namun, tidak ada apapun di dataran ini. Ini bisa digambarkan sebagai, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Tanahnya juga tertutup retakan kering, seperti jaring laba-laba. Terlebih lagi, saat melihat sekeliling, dia tidak dapat menemukan jejak binatang buas atau bahkan serangga terbang. Apakah ini sebuah keajaiban? Qin Fei yang tercengang. Tunggu. Tiba-tiba. Qin -tiba, Fei yang tercengang. Mengapa panas sekali? Dia melihat kedua lengannya, kulitnya sudah berkeringat. Desir dia buru-buru melihat ke langit, dan tubuhnya tiba-tiba membeku. Langit membentang sejauh mata memandang. Tidak ada awan selama ribuan mil, namun sebenarnya ada sepuluh matahari terik yang tergantung di langit di sini. Itu benar, memang ada sepuluh matahari di langit. Sepuluh matahari itu tersusun berjajar, seperti tujuh bintang yang berjajar, memancarkan panas terik, membakar sebidang tanah ini. Pantas saja tidak ada sehelai rumput pun di sini. Ternyata ada sepuluh kasim. Gumam Fei yang keringat menetes seperti hujan, menetes ke tanah yang berguling, mengeluarkan suara mendesis. Berdengung. Fei yang buru-buru melambaikan tangannya dan memadatkan batas pertempuran Ki untuk mengisolasi sinar matahari yang terik. Karena suhu di sini terlalu tinggi, bahkan jika dia adalah kaisar tempur bintang 4, jika dia tidak menghentikannya, dia akan menjadi lemah karena kekurangan air dan bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Namun, setelah batas itu muncul, dia tidak merasa kedinginan sama sekali saat itu masih sangat panas. Apa yang sedang terjadi? Kali ini, Qin Fei yang tercengang. Setelah dilakukan pengujian berulang kali, akhirnya ia mendapatkan hasil yang mengejutkan. Batas battle key sebenarnya tidak bisa mengisolasi sinar matahari. Ini berarti batas itu hanya ada dalam nama saja dan tidak mempunyai pengaruh sama sekali. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Qin Fei yang mengangkat alisnya. Tampaknya yang terpenting saat ini adalah mencari sumber air. Namun, apakah di sini akan ada sumber air? Di hari yang panas seperti ini, kalaupun ada sumber air, pasti sudah lama kering. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Dia tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Tempur Bintang 4 akan mengalami hari di mana dia akan mengkhawatirkan air. Untungnya, dia masih memiliki kastil kuno tersebut. Kastil kuno pasti bisa menghindari suhu tinggi di sini. Desir. Qin Fei yang punya ide dan hendak memasuki kastil kuno. Namun, tiba-tiba dia mengangkat alisnya dan mengamati ruang kosong. Di ruang kosong dia sebenarnya tidak bisa merasakan keberadaan esensi. Esensi adalah sesuatu yang dibutuhkan semua makhluk hidup di dunia. Misalnya, manusia dan binatang membutuhkan esensi untuk diolah. Namun, Qin Fei yang biasa menyempurnakan pil pertempuran Qi untuk diolah. Oleh karena itu, dia tidak terlalu memperhatikan esensinya. Namun, saat ini, dia tidak bisa mengabaikan masalah ini lagi. Ini karena pil pertempuran Qi akan habis cepat atau lambat. Meskipun ia juga mengolah bidang pengobatan, bidang pengobatan tersebut berada di pagoda kuno dan pagoda kuno tersebut sekarang berada di tangan tuan tua. Ini berarti dia tidak bisa lagi mengandalkan bidang pengobatan. Mengapa tidak ada yang memberitahuku bahwa ada kekurangan esensi di sini? Kalau tidak, saya bisa menyiapkan lebih banyak bahan obat untuk pil pertempuran Ki. Qi. Qin Fei yang sangat kesal, dia mencoba terbang, membuka pintu teleportasi, dan menghidupkan kembali kristal gambar. Namun, tidak satupun yang berhasil. Suhu yang terik, kurangnya esensi, dan segala macam batasan. Bagi seorang kultivator, ini benar-benar tempat yang kejam. Qin Fei Yang menghela nafas diam-diam. Dengan sebuah ide, dia memasuki kastil kuno. Melihat tempat yang familiar ini, Qin Fei Yang tidak bisa menahan nafas lega. Karena begitu sampai di sini, seluruh tubuhnya langsung menjadi dingin. Dia tidak bisa merasakan panasnya sama sekali. Namun, seperti yang dikatakan wanita misterius itu, Fatso, Lu Hong, Viper, dan Wang Chai, Lu Zheng, Wolf King, Winged Snow Eagle, dan binatang buas lainnya semuanya menghilang tanpa jejak. Saat ini, dia adalah satu-satunya di seluruh kastil kuno. Jangan katakan. 1433. Saya harus menemukan semua orang secepat mungkin. Gumam Fei yang. Kondisi di sini terlalu buruk, dan semua orang berkeliaran di luar. Dia sangat khawatir. Dia menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan melalui segel budak. Hal pertama yang dia cari adalah serigala bermata putih. Sesaat kemudian, dia akhirnya merasakan lokasi serigala bermata putih. Letaknya di arah timur laut, diperkirakan jaraknya puluhan ribu mil dari dataran tempat dia berada. Terlalu jauh. Kinfe yang bergumam dan merasakan lokasi Lu Hong dan yang lainnya, serta Lang Salju Bersayap Ganda dan binatang lainnya. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa setiap orang berada di arah yang berbeda. Mereka juga sangat jauh darinya. Serigala bermata putih adalah yang paling dekat dengannya. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan dengan hati-hati merasakan lokasi pavilion Nona Naga Phoenix. Hmm. Segera. Qin Fei Yang tercengang. Nona pavilion Naga Phoenix sebenarnya berada di dekatnya. Diperkirakan jaraknya hanya 5 hingga 600 mil, terletak di arah tenggara. Setelah merenung sebentar, Qin Fei Yang memutuskan untuk mencari Nona pavilion Naga Phoenix terlebih dahulu. Pertama, karena wanita inilah yang paling dekat dengannya. Kedua, jika sesuatu terjadi pada wanita ini dan Nyonya Misterius menyelidikinya, dia tidak dapat memikul tanggung jawab. Setelah membuat keputusan, Kinfei yang segera melewati kastil dan terbang ke arah Tenggara. Namun, dia menemukan bahwa pemandangan di kehampaan di depannya tidak bergerak. Pemandangannya tidak bergerak, yang berarti kastilnya juga tidak bergerak. Ini, Fe yang tercengang saat itu juga. Mungkinkah kastilnya tidak bisa terbang? Dia segera menutup matanya dan merasakan situasi kastil. Dia menemukan bahwa kastil yang telah berubah menjadi debu tidak mengambang di kehampaan, tetapi tergeletak dengan tenang di tanah yang kering dan retak. Dia mencoba beberapa kali, tapi kastilnya tetap tidak bergerak. Bagaimana aku bisa bermain seperti ini? Fei yang mengerutkan kening, dia mengira dengan kastil itu, dia bisa menghindari kontak dengan cuaca panas di luar, tapi dia tidak menyangka kastil itu tidak bisa bergerak. Kastil yang tidak bisa dipindahkan di lingkungan ini sejujurnya tidak banyak membantunya. Sepertinya aku tidak boleh bermalas-malasan di tempat ini. Aku harus mengerjakan semuanya sendiri. Qin Fei Yang menghela nafas tanpa daya. Dia meninggalkan kastil dan muncul di dataran. Panas terik langsung menyelimuti mereka. Dalam waktu kurang dari tiga napas, Qin Fei Yang basah kuyup oleh keringat. Tapi sekarang, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak tentang hal itu. Menggunakan pantom steps, dia berubah menjadi aliran cahaya dan melaju ke arah tenggara. Dia satu-satunya yang tersisa di dataran luas itu. Hati Qin Fei yang berangsur-angsur menjadi berat di bawah cuaca panas dan keheningan yang mematikan. Alisnya dipenuhi kewaspadaan. Karena di tempat yang tidak diketahui, variabel bisa muncul kapan saja. Setelah berlari sekitar 100 mil, mereka masih belum bisa melihat ujung dataran. Tapi tiba-tiba, Qin Fei Yang merasa ada sesuatu yang terbang di belakangnya bersama embusan angin. Qin Fei Yang, yang mudah terpengaruh oleh situasi hidup dan mati sepanjang tahun, secara alami bereaksi dengan cepat. Dia segera berhenti dan menoleh untuk melihat. Namun, dia tidak bisa melihat apapun di kehampaan di belakangnya. Tidak ada pergerakan di tanah juga. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah itu hanya ilusi? Kinfe yang mengerutkan kening, berbalik dan terus berlari ke depan, tapi diam-diam memperhatikan. Sekitar selusin napas berlalu, tiba-tiba angin bertiup. Kinfe yang tiba-tiba berbalik untuk melihat. Langkah ini bisa dikatakan sangat cepat kali ini. Dia menangkap cahaya berdarah dan melompat ke celah di bawah kakinya seperti kilat. Ketika Qin Fei Yang melihat ke bawah, retakan itu telah menghilang. Apa-apaan? Qin Fei Yang terkejut. Cahaya berdarah itu hanya seukuran telapak tangan dan tidak memiliki aura apapun. Rasanya seperti hantu, sulit ditangkap. Ledakan. Tiba-tiba. Aura Qin Fei Yang meletus. Dia mengundurkan diri dan segera mundur. Ledakan. Langsung. Tempat di mana dia menginjak sebelumnya runtuh dan tenggelam dengan gila-gilaan. Sebentar lagi, sebuah lubang besar setinggi ratusan kaki muncul. Debu dan asap memenuhi udara. Mata Qin Fei Yang seperti obor. Dengan lambaian tangannya, angin kencang bersiul dan debu serta asap dengan cepat terhempas. Namun, ketika debu dan asap menghilang, tidak ada apa-apa selain lubang besar itu. Kamu benar-benar tahu cara bersembunyi. Tidak peduli siapa dirimu, sebaiknya kamu tidak menggangguku lagi. Qin Fei Yang mengamati lubang besar itu dan merasa marah. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Dengan mendengus dingin, dia berubah menjadi aliran cahaya dan segera pergi. Seolah mendengar kata-kata Qin Fei Yang, cahaya berdarah itu tidak muncul lagi. Segera, Qin Fei Yang melaju sejauh tiga hingga empat ratus mil lagi. Namun, dia masih belum bisa melihat ujung dataran tersebut. Tampaknya tidak ada habisnya. Namun, di lereng kecil lebih dari sepuluh mil jauhnya, dia melihat seseorang. Itu adalah seorang wanita. Dia mengenakan gaun emas muda, sosoknya tinggi dan ramping, dan sikapnya anggun. Di wajahnya juga ada kerudung. Hanya sepasang mata jernih yang bisa dilihat. Rambut panjangnya menutupi bahunya, memberikan kesan misteri. Itu benar. Wanita ini adalah nona rumah naga Phoenix. Saat ini, dia berdiri di lereng bukit dan melihat sekeliling, seolah sedang mencari sesuatu. Namun, saat ini, di bawah panas terik, dia juga berkeringat deras, dan pakaiannya hampir basah kuyup. Segera. Dia juga memperhatikan Kin Fei Yang, cahaya aneh melintas di matanya, dan dia buru-buru bergegas menuju Kin Fei Yang. Tidak lama kemudian, keduanya berkumpul. Kin Fei Yang bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Nona rumah naga Phoenix mengangguk dan bertanya, bagaimana denganmu? Kin Fei Yang berkata, saya tidak menemui bahaya apapun, apa yang baru saja Anda cari? Nona rumah naga Phoenix melihat sekeliling dan berkata, saya merasa ada sesuatu yang mengikuti saya. Tapi setiap kali aku menoleh ke belakang, tidak ada apa-apa di sana. Kamu benar-benar memperhatikan ini juga. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Apa itu? Kamu juga pernah mengalaminya. Nona rumah naga Phoenix terkejut. Ya, saya juga melihat lampu berwarna merah darah, tapi karena terlalu cepat, saya tidak melihat penampakan aslinya dengan jelas. Qin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Hati nona rumah naga Phoenix tenggelam. Dia mengamati dataran dan berkata dengan gelisah, aku terus merasakan firasat buruk. Ayo cepat tinggalkan tempat ini. Qin Yang mengangguk dan berkata, ayo kita cari serigala bermata putih dulu. Letaknya di timur laut. Timur laut. Kita sekarang berada di Tenggara, bukankah sebaliknya? Nona rumah naga Phoenix mengerutkan kening. Qin Yang berkata, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Serigala bermata putih adalah yang paling dekat dengan saya, jadi saya pasti akan mencarinya terlebih dahulu. Seberapa jauh itu? Nona rumah naga Phoenix bertanya. Qin Yang berkata, menurut perkiraan saya, jaraknya seharusnya 40 hingga 50 ribu mil. 40 hingga 50 ribu mil adalah yang terdekat. Nona rumah naga Phoenix tidak bisa menahan tawa getir. Jangan membuang waktu, ayo pergi. Desakin Fei Yang. Dia kemudian menggunakan pantom Steps dan berbalik untuk kembali ke tempat dia datang. Nona rumah naga Phoenix buru-buru mengejarnya. Saat dia hendak mengejar Kin Fei Yang, niat membunuh yang mengejutkan melintas di matanya. Matanya langsung berubah menjadi merah darah. Mengikuti dengan cermat, dia mengangkat lengannya dan menamparkan kepala Kin Fei Yang. Tidak ada suara atau aura sama sekali. Bahkan Qin Fei Yang, yang berada tepat di depannya, tidak menyadarinya. Qin Fei Yang, hati-hati. Namun, pada saat yang sama, teriakan cemas terdengar dari kiri di kejauhan. Suara ini. Qin Fei Yang terkejut, dan segera melihat ke kiri, hanya untuk melihat seorang wanita mengenakan gaun emas muda, melambaikan tangannya dan berteriak sambil bergegas. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang tercengang saat itu juga. Wanita itu sebenarnya adalah nona rumah naga Phoenix. Bukankah nona rumah naga Phoenix ada di belakangnya? Kapan dia lari ke sana? Hati-hati di belakangmu. Nona rumah naga Phoenix di sebelah kiri, melihat Qin Fei yang sama sekali tidak menyadari bahaya di belakangnya, berteriak keras, hatinya terbakar karena kecemasan. Di belakangku. Qin Fei yang terkejut, dia segera menoleh untuk melihat, dan ekspresinya segera berubah. Bagaimana bisa ada dua nona rumah naga Phoenix? Pada saat yang sama, Nona rumah naga Phoenix di belakangnya juga menyerang dengan telapak tangannya, mulutnya juga mengeluarkan senyuman sinis yang menakutkan. Pada saat ini, sudah terlambat bagi Qin Fei Yang untuk menghindar. Karena dia terlambat menyadarinya. Dia tidak pernah mengira bahwa nona rumah naga Phoenix ini akan menyerangnya secara diam-diam dari belakang. Namun, bagaimanapun, dia telah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dan kesadaran bertarungnya jauh melebihi orang biasa. Hampir terlambat. Dia memiringkan kepalanya ke samping, menghindari pukulan fatal. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan battle karakter art. Rambut dan matanya yang panjang langsung berubah menjadi merah darah, dan niat bertarung yang mengerikan muncul dari seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama dia mengaktifkan seni karakter pertempuran, telapak tangan nona rumah naga Phoenix mendarat, melewati telinga Qin Fei Yang dan menamparkan bahunya dengan keras. Retakan. Seluruh bahu Qin Fei Yang langsung hancur, daging dan darah beterbangan kemana-mana. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan wajahnya semakin berkerut. Lebih-lebih lagi, tanah di bawahnya pun pecah akibat dentuman keras, menyebabkan debu dan asap membubung ke segala arah. Brengsek. Ketika nona rumah naga Phoenix di sebelah kiri melihat ini, dia langsung marah. Dengan membawa kekuatan kaisar yang menakutkan, dia bergegas mendekat. Saat mereka mendekat, tanpa ragu-ragu, dia menyerang nona rumah naga Phoenix yang menyergap Qin Fei Yang dengan telapak tangannya. Cek-cek. Nona Rumah Naga Phoenix tertawa sinis, dan tanpa mengelak, dia melambaikan telapak tangannya. Ledakan kedua telapak tangan bertemu dalam sekejap. Aura penghancur dunia langsung melonjak ke segala arah, seperti arus deras dengan keduanya sebagai pusatnya. Untuk sesaat, debu beterbangan kemana-mana, suara gemuruh bumi yang runtuh memekakkan telinga. Dalam waktu kurang dari lima napas, tanah dalam radius beberapa ratus mil telah berubah menjadi lubang pembuangan yang sangat besar. Engah. Adapun dua nona rumah naga phoenix, mereka menemui jalan buntu sesaat sebelum mengeluarkan seteguk darah dan mundur beberapa ratus kaki. Wu! Tiba-tiba, angin kencang bertiup di kawasan ini. Debu yang memenuhi langit segera melonjak ke langit seiring dengan angin kencang. Siapa kamu? Mengikuti dengan cermat. Suara seram terdengar. Kedua nona rumah naga phoenix menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa setengah mil jauhnya, Kinfe yang setengah berlutut di tanah dengan wajah berdebu, bahunya yang terluka mengeluarkan banyak darah. Dia sebenarnya tidak mati. Kedua nona rumah naga Phoenix terkejut. Kamu ingin membunuhku. Kamu belum memiliki kemampuan. Qin Fei yang perlahan berdiri, seperti binatang buas yang marah, dia menatap nona rumah naga Phoenix yang menyergapnya, dan berteriak, siapa kamu sebenarnya. Jika dia tidak mengaktifkan battle karakter art tepat waktu, dia mungkin benar-benar mati di tempat. Cek cek. Nona rumah naga Phoenix menjilat bibirnya, matanya bersinar dengan cahaya haus darah. Fei Yang, kamu baik-baik saja. Nona rumah naga Phoenix lainnya dengan cepat berlari ke sisi Qin Fei Yang dan bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja. 1434. Meskipun wanita ini terlihat persis sama dengan nona muda dari rumah naga Phoenix, dia saat ini dipenuhi dengan rasa permusuhan. Dia benar-benar berbeda dari saat pertama kali dia melihatnya. Artinya orang ini sangat pandai menyamar. Namun, menghadapi pertanyaan Qin Fei Yang, wanita itu terus menyeringai sinis. Mata merah darahnya seperti iblis yang memilih orang untuk dimakan. Tidak mendapat jawaban untuk waktu yang lama, Kin Fe yang hampir kehilangan kesabarannya. Tapi saat ini, Nona Muda dari rumah Naga Phoenix berkata, "Jika aku tidak salah, dia seharusnya adalah semut darah hantu." Semut darah hantu, mata Kin Fe yang bergetar saat dia bertanya, "Apakah kamu berbicara tentang semut darah hantu yang setenar ular hantu?" Itu benar, rumah Naga Phoenix mengangguk. Wajah Kin Fe yang langsung menjadi gelap. Dia telah membaca tentang semut darah hantu di sebuah buku kuno di Istana Kekaisaran. Semut darah hantu ini sama dengan hantu ular lahir tanpa aura. Namun, kemampuan keduanya berbeda. Kemampuan hantu ular adalah mengubah warna kulitnya dan membingungkan penglihatan seseorang. Adapun kemampuan semut darah hantu adalah bertransformasi. Selama itu adalah makhluk yang pernah dilihatnya sebelumnya, ia bisa berubah menjadi wujud pihak lain. Lebih-lebih lagi, baik itu temperamen atau baunya, tidak ada perbedaan di permukaan. Efeknya bahkan lebih baik daripada pil bentuk ilusi pendeknya. Semut darah hantu adalah makhluk yang sangat pandai berkamuflase. Qin Fei Yang menenangkan keterkejutan di hatinya, menoleh untuk melihat nona muda dari rumah naga Phoenix, dan bertanya, kamu baru saja melihatnya. Meskipun kemampuan semut darah hantu menantang surga, namun ada prasyaratnya. Sebelum bertransformasi, pihaknya sudah melihat target transformasi. Dengan kata lain, karena semut darah hantu telah berubah menjadi sosok nona muda dari rumah naga Phoenix, ia pasti pernah melihatnya sebelumnya. Ya, belum lama ini, dia menyergapku. Namun, saya menemukannya dan dia lolos. Tapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu dan mengubah penampilanku membuatmu bingung. Nona muda dari rumah naga Phoenix berkata dengan jijik. Saya ceroboh dan tidak melihat kekurangan apapun. Qin Fei Yang juga cukup kesal, dia memandang semut darah hantu dan bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa aku mengenalnya? Meskipun semut roh darah dapat berubah menjadi nyonya muda rumah naga Phoenix, sebelumnya, semut roh darah tidak mengetahui bahwa dia mengenalnya. Karena mereka tidak tahu bagaimana semut arwah darah bisa melakukannya dengan sempurna, pertama, kamulah yang pertama kali berbicara kepadaku. Terlebih lagi, kamu tidak memiliki sedikit pun kebencian saat berbicara. Tidak sulit untuk mengatakannya. Kalian berdua sudah saling kenal sebelumnya. Kedua, hanya ada satu kemungkinan: manusia muncul di sini, keajaiban telah dimulai. Kamu berasal dari dunia luar. Orang luar yang memasuki situs dewa adalah teman atau musuh. Apakah kamu masih ingat apa yang kamu tanyakan padaku ketika kamu melihatku? Kamu bertanya padaku apakah aku baik-baik saja? Kata-katanya penuh dengan kekhawatiran. Apa maksudnya ini? Itu artinya kalian berteman. Semut hantu darah mencibir. Jadi begitu. Aku tidak menyangka kamu begitu pintar. Sayang sekali kamu tidak menggunakan jalan yang benar. Karena identitasmu sudah terungkap, maka segera ungkapkan dirimu yang sebenarnya. Coba aku lihat seperti apa rupamu. Kata Qin Fei Yang. Meskipun dia pernah melihat semut hantu darah di buku-buku kuno, ini adalah pertama kalinya dia melihat yang asli. Cek cek. Semut hantu darah memindai mereka berdua, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba dipenuhi cahaya darah yang menyilaukan. Semut hantu darah langsung tenggelam oleh cahaya darah. Meskipun Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak dapat melihat situasi di dalam cahaya darah, mereka dapat dengan jelas merasakan aura menakutkan sedang bangkit. Bang! Auranya menjadi semakin menakutkan. Angin menderu-deru, memicu badai pasir. Saat ini, Bumi mulai bergetar hebat. Retakan muncul satu demi satu. Diiringi ledakan yang menggemparkan bumi, mereka menyebar ke segala arah. Melihat ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang dan mau tidak mau menjadi waspada. Bang! Pada akhirnya, aura semut hantu darah tiba-tiba naik ke titik kritis. Titik kritis ini adalah puncak dari ranah kaisar tempur bintang 9. Tidak baik. Seharusnya itu raja semut. Ekspresi nyonya muda dari rumah naga Phoenix berubah saat dia berkata dengan suara yang dalam. Raja Semut. Qin Fei yang terkejut. Raja Semut lebih menakutkan daripada semut hantu darah biasa. Karena ia bisa memerintahkan semua semut hantu darah. Fakta bahwa kalian manusia telah memasuki tempat ini adalah perburuan yang menggembirakan bagi kami. Tapi ini berbeda dengan di luar. Di luar, kami binatang adalah mangsanya, dan kalian manusia adalah pemburunya. Tapi di sini, kalian manusia adalah mangsanya, dan kami binatang adalah pemburunya. Anak-anak kecil, perburuan dimulai. Suara semut hantu darah terdengar dalam cahaya darah. Mencicit-mencicit. Langsung. Seluruh dataran ditenggelamkan oleh gelombang suara yang memekakan telinga. Segera setelah. Gelombang berwarna merah darah muncul dari retakan di tanah. Mereka ada di mana-mana di segala arah. Qin Fei Yang dan yang lainnya melihat pemandangan ini dan merasa kulit kepala mereka mati rasa. Jumlahnya terlalu banyak. Mereka semua adalah semut hantu darah. Ada yang hanya seukuran telapak tangan. Beberapa berukuran sebesar pot beberapa berukuran sebesar pengki. Ada juga banyak semut hantu darah yang berukuran lebih dari 10 meter, puluhan meter, bahkan ratusan meter. Mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya. Sangat menakutkan. Mereka terlihat sangat mirip dengan semut. Seluruh tubuh mereka berwarna merah darah saat mereka keluar. Seluruh tanah bergetar dan segera tenggelam oleh gelombang berwarna merah darah. Sangat banyak. Sepertinya cahaya darah yang kutangkap sebelumnya adalah salah satunya. Hati Kinfe yang sangat berat. Ternyata banyak sekali semut hantu darah yang mengintai di bawah tanah. Hehe, he. manusia, kamu tidak menyangka akan ada hari di mana kalian manusia akan diburu. Cahaya darah dengan cepat menghilang, dan monster besar muncul di garis pandang Qin Fei Yang dan yang lainnya. Itu benar-benar ratu semut. Wajah wanita muda rumah naga phoenix gelap bagaikan air. Monster besar di depannya adalah semut darah yang berpura-pura menjadi dirinya. Namun dibandingkan semut darah lainnya, semut darah ini terlalu besar. Panjang tubuhnya lebih dari seribu kaki, seperti gunung besar, berdiri di depan mereka, memancarkan aura mengerikan. Cakar di bawah perutnya bahkan lebih mengerikan lagi. Masing-masing panjangnya lebih dari seratus kaki, seperti bilah raksasa, diliputi dengan cahaya darah yang pekat, memperlihatkan ketajaman yang menusuk tulang. Sangat jelek. Menggunakan kata jelek untuk mendeskripsikanmu agak menyanjung. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Eh, ratu semut tercengang. Wanita muda dari rumah naga Phoenix tercengang. Semut hantu darah yang berkerumun dari segala arah juga berhenti serentak dan memandang Qin Fei Yang dengan aneh. Apakah orang ini gila? Dia akan mati, dan dia masih ingin mengkritik. Manusia, kamu harus membayar harga atas apa yang kamu katakan. Anak-anak kecil, potong dia menjadi delapan bagian untuk kaisar ini. Setelah sadar kembali, ratu semut sangat marah. Ia mengangkat kepalanya dan meraung, aura ganasnya membubung ke langit. Mencicit-mencicit. Langsung, Semut hantu darah dari segala arah mengerumuni Qin Fei Yang dan arah lainnya. Kekuatan mereka berbeda. Ada Kaisar Perang Bintang 9 dan Kaisar Perang Bintang 8. Tapi tanpa kecuali, tidak ada semut hantu darah yang muncul sekarang yang memiliki basis budidaya lebih rendah dari Kaisar Perang. Dengan kata lain, ada ratusan ribu binatang kaisar yang menyerang ke arah Qin Fei Yang dan arah lainnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah menurutmu masalahnya tidak cukup besar? Apakah kamu ingin dengan sengaja membuatnya marah? wanita muda dari rumah naga phoenix berkata dengan marah kin fei yang berkata dengan acuh tak acuh jika kita tidak membuatnya marah apakah menurutmu dia akan membiarkan kita pergi begitu saja kalau begitu apakah kamu punya ide ada begitu banyak semut hantu darah aku tidak bisa membunuh mereka semua bahkan jika aku bisa membunuh mereka semua aku akan mati kelelahan lagi pula ratu semut adalah kaisar perang bintang sembilan di alam puncak yang paling penting adalah, siapa yang tahu berapa banyak lagi semut hantu darah yang bersembunyi di bawah tanah. Wanita muda dari rumah naga Phoenix berkata dengan suara yang dalam. Qin Fei Yang berkata, selalu ada jalan keluar, mari kita lihat dulu. Ledakan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba runtuh. Wanita muda dari rumah naga Phoenix terkejut. Dia buru-buru meraih Qin Fei Yang dan mundur. Saat mereka berdua pergi, sekelompok semut hantu darah menyerbu keluar. Pemimpinnya adalah semut hantu darah. Tingginya 50 hingga 60 kaki, seperti gunung kecil, dan aura ganasnya sangat mengerikan. Dan auranya telah mencapai tingkat kaisar perang bintang 9. Manusia rendahan, beraninya kamu menyinggung kaisar kami, bunuh. Saat semut hantu darah muncul, ia mengangkat cakarnya dan menyerang Qin Fei Yang dan dua lainnya. Cahaya dingin sangat menyengat. Enyahlah. Wanita muda dari rumah naga Phoenix berteriak. Dia melambaikan tangannya yang seperti batu giok di udara dan ki pertempurannya meraung, berubah menjadi gelombang besar yang berguling. Dentang. Saat pertempuran ki bertabrakan dengan cakar yang tajam, suara logam yang memekakkan telinga terdengar. Yang paling penting. Menghadapi serangan habis-habisan wanita muda dari rumah naga Phoenix, cakar semut hantu darah tidak rusak sama sekali. Sangat sulit. Wanita muda dari rumah naga Phoenix tercengang. Seseorang harus mengetahuinya. Dia juga seorang kaisar perang bintang sembilan. Kamu harus menggunakan battle art untuk melukainya. Kata Qin Fei Yang. Wanita muda dari rumah naga Phoenix berkata dengan suara yang dalam, cepat pikirkan cara, binatang buas ini lebih kuat dari yang diharapkan, aku tidak bisa bertahan lama. Segera setelah dia selesai, dia melepaskan auranya. Pertempuran Ki dicurahkan. Dentang. Pada saat itu, bayangan pedang muncul satu demi satu. Pada akhirnya, ada total 50 bayangan pedang yang mengelilingi wanita muda dari rumah naga Phoenix. Setiap bayangan pedang panjangnya lebih dari seratus kaki. Seolah-olah mereka terkondensasi dari es, dan arus dingin menyapu ke segala arah. Dunia ini tiba-tiba seperti memasuki musim dingin, dan udara dinginnya menusuk tulang. Hmm. Qin Fei yang terkejut. Mengapa seni pertempuran yang digunakan oleh wanita muda dari rumah naga Phoenix mirip dengan seni pedang Guiyuan? Seni pedang es, tebas. Mengikuti teriakan wanita muda dari Rumah Naga Phoenix, 50 bayangan pedang membelah langit, membawa kekuatan mengerikan saat mereka menebas ke arah semut hantu darah. Semut hantu darah tidak mundur sama sekali. Ia mengangkat cakarnya dan menebas ke arah bayangan pedang. Dentang. Bayangan pedang dan cakar tajamnya berbenturan, menciptakan percikan api yang menyilaukan. Dentang. Tiba-tiba, diiringi dengan suara yang memekakkan telinga, salah satu cakar semut hantu darah patah di tempat. Darah segera mengucur dari bagian yang rusak seperti air mancur. Manusia, kamu pantas mati. Semut hantu darah juga melolong menyakitkan. Tubuhnya yang besar langsung melompat dari tanah, dan kemudian menerkam ke arah 50 bayangan pedang dan wanita muda dari rumah naga Phoenix. Lusinan cakar di bawah perutnya melambai dengan liar, seperti penggiling daging. Huh! Seni pedang kembali menjadi satu. Wanita muda dari rumah naga Phoenix mendengus dingin. 50 bayangan pedang tiba-tiba bergabung menjadi satu, berubah menjadi bayangan pedang sepanjang seribu kaki. Aduh! Angin dingin bertiup. Embun beku muncul. Ketajamannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. 1435. Aku akan mengambil nyawamu dengan satu serangan. Tebas. Wanita muda dari Paviliun Naga Phoenix menatap dingin ke arah semut darah hantu. Udara dingin yang keluar dari seluruh tubuhnya bahkan lebih menakutkan daripada bayangan pedang. Dentang. Bayangan pedang merobek udara seolah membelah langit dan bumi. Dengan ketajaman yang tiada taraf, ia menebas ke arah semut darah hantu. Dentang. Langsung. Cahaya darah melonjak, semut darah hantu meraung dan langsung terbelah menjadi dua bagian oleh bayangan pedang. Darah mengalir seperti air terjun, mewarnai tanah menjadi merah, mengikuti dengan cermat. Bayangan pedang itu tidak berhenti sama sekali saat ia menebas ke arah gelombang semut yang melonjak ke depan dengan ganas. Dengan suara keras, tanah di depannya langsung terbelah oleh pedang, menciptakan retakan besar di jurang yang dalam. Sejumlah besar semut darah hantu terkubur di bawah pedang Ki yang menakutkan. Darah di tanah seperti aliran sungai, berdegup dan mengalir. Tetapi semut darah hantu yang mati tidak berarti apa-apa bagi seluruh koloni semut. Itu bahkan tidak berlebihan. Semut darah hantu yang mati di bawah bayangan pedang mungkin hanya satu persen dari total. Bisa dibayangkan berapa banyak semut darah hantu yang ada di dataran? Melihat gelombang semut yang padat dan tak ada habisnya, hati wanita muda dari Paviliun Naga Phoenix tenggelam hingga ekstrim. Dia bertanya, "Apakah kamu sudah memikirkan caranya? Tidak ada yang bisa kulakukan." Kinfe yang menggelengkan kepalanya. Setelah berpikir lama, inikah jawaban yang akan kamu berikan padaku? Wanita muda dari Paviliun Naga Phoenix memelototinya dengan marah. Ki pertempurannya melonjak, berubah menjadi badai es yang menderu ke segala arah. Retakan. Kemanapun badai berlalu, arus dingin menyapu tanah. Semua semut darah hantu dibekukan oleh es. Setelah itu, dia melambaikan tangannya lagi. Saat esnya pecah, semut hantu darah yang terperangkap di dalam gunung es juga hancur berkeping-keping. Dalam sekejap mata, sekelompok besar semut darah hantu lainnya mati. Cara wanita ini memang tidak sederhana. Gumam Qin Fei Yang. Namun, tidak ada gunanya melakukan hal itu. Ini karena semakin banyak semut hantu darah yang menerkam mereka. Apakah kamu tidak memiliki kastil kuno? Wanita muda dari Paviliun Naga Phoenix berkata dengan cemas saat dia bertarung dengan semut. Kastil tidak bisa terbang ke sini. Kata Qin Fei Yang. Tidak bisa terbang. Wanita muda dari Paviliun Naga Phoenix tertegun, dan bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat aku akan kelelahan sampai mati. Qin Fei Yang berkata, satu-satunya cara adalah dengan membunuh jalan keluar kita. Bunuh jalan keluar kita. Ketika Nona Paviliun Naga Phoenix mendengar hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memelototinya. Ada begitu banyak semut arwah darah, dan banyak dari mereka adalah Kaisar Pertempuran Bintang Sembilan. Selain itu, ada Kaisar Semut yang mengamati mereka dari samping. Akan aneh jika mereka bisa membunuh jalan keluarnya. Qin Fei Yang berkata, percayalah, kami pasti bisa. Melihat kepercayaan di wajah Qin Fei Yang, orang-orang di Paviliun Long Feng menjadi tenang. Aku butuh banyak darah segar. Pembantaian, mulai. Qin Fei Yang mengamati anti di sekitarnya. Tiba-tiba, auranya berubah drastis, dan niat membunuh yang mengerikan muncul. Pada saat yang sama, karakter membunuh berdarah muncul di antara alisnya. Benar sekali. Itu adalah seni simbol pembunuh. Begitu kata, bunuh muncul, angin kencang tiba-tiba bertiup di dunia ini. Darah di tanah berubah menjadi sungai darah yang membanjiri langit dan mengalir ke ruang di antara alis Qin Fei yang Ledakan. Basis budidaya Qin Fei yang langsung melonjak ke kaisar pertempuran bintang 5. Jadi begitu. Nona pavilion naga Phoenix menyadari dan menyerang dengan lebih ganas. Berbagai seni pertempuran terus berkembang, memancarkan aura penghancur dunia. Wow. Mencicit-mencicit. Wow. Semut darah yang berkerumun mati satu demi satu. Tidak ada setetes darah pun yang tersisa, semuanya terserap oleh karakter, bunuh, di antara alis Qin Fei Yang. Ledakan. Budidayanya melonjak sekali lagi. Kaisar Pertempuran Bintang 6. Apa yang sedang terjadi? Kaisar Semut memandang Qin Fei Yang, matanya yang besar dipenuhi dengan keterkejutan. Sebelumnya, dia baik-baik saja setelah terkena telapak tangannya. Sekarang, budidayanya telah berhasil menembus secara berturut-turut. Mengapa kinerja manusia ini begitu luar biasa? Selusin napas berlalu. Darah berkumpul di sungai. Pada saat ini, seluruh tubuh Qin Fei yang tenggelam dalam darah. Niat membunuh yang keluar dari tubuhnya bahkan lebih mengejutkan. Ledakan. Budidayanya sekali lagi melonjak menjadi kaisar pertempuran bintang tujuh. Mencicit. Tiba-tiba. Kaisar semut mengeluarkan suara aneh. Melihat perubahan Qin Fei yang, mau tak mau dia merasa tidak nyaman. Hmm. Nona pavilion naga Phoenix melihatnya dengan kaget. Saat berikutnya. Sebuah pemandangan mengejutkan muncul. Gelombang semut yang melonjak dari segala arah tiba-tiba berhenti dan menggali ke dalam tanah tanpa menoleh ke belakang. Dalam sekejap mata, lebih dari separuh semut arwah darah di dataran telah hilang. Apa yang dilakukannya? Mungkinkah dia takut dengan aura Qin Yang dan bersiap untuk melarikan diri? Nona Pavilion Naga Phoenix mengerutkan kening. Tapi segera. Imajinasinya ditelan oleh kenyataan. Semut arwah darah pada dasarnya telah menggali ke dalam tanah, tapi masih ada sebagian yang tersisa di dataran. Seharusnya jumlahnya lebih dari 2.000. Tetapi, meskipun saat ini hanya ada lebih dari 2000 semut arwah darah, masing-masing semut arwah darah berukuran 50 hingga 60 kaki. Mereka seperti gunung kecil, melambaikan cakarnya yang tajam, tampak sangat ganas. Dan semut hantu darah sebesar ini semuanya adalah kaisar pertempuran bintang sembilan tanpa kecuali. Dengan kata lain, kaisar semut telah melihat bahwa peningkatan tiba-tiba dalam budidaya Kinfe yang terkait dengan darah, jadi ia membubarkan semut hantu darah yang lemah itu, hanya menyisakan bawahan yang kuat ini. Lewat sini. Mereka berdua tidak lagi bisa membunuh secara sembarangan. Tanpa pembunuhan, tidak akan ada darah. Tanpa darah, formula pembunuhan Kinfe yang tidak akan banyak berpengaruh. Untuk dapat mengetahui formula pembunuhan dengan begitu cepat, kita harus mengakui bahwa Kaisar Semut sangat pintar. Kaisar Semut memandang mereka berdua dan tersenyum menghina. Ia mengayunkan cakarnya dan berteriak, bunuh mereka untukku. Astaga. 2000 lebih semut arwah darah segera bergerak ke dataran. Meski sangat besar, kecepatannya sangat cepat. Bahkan Qin Fei Yang hanya bisa menangkap bayangan mereka. Dalam waktu kurang dari lima napas. Lebih dari dua ribu semut hantu darah membentuk lingkaran, mengelilingi Qin Fei Yang dan kaisar semut di tengahnya. Ledakan. Mengikuti dengan cermat. Aura ganas dari monster kaisar bintang sembilan meletus bersamaan. Gelombang ki darah mengalir keluar dari tubuh mereka, berubah menjadi lautan berwarna darah. Dengan aura destruktif, ia menerkam ke arah Qin Fei Yang dan kaisar semut di tengah. Tanah retak hebat, dan debu beterbangan kemana-mana. Melihat ini, hati wanita muda dari rumah naga Phoenix tenggelam ke dasar. Seseorang harus mengetahuinya. Ini lebih dari 2000 monster kaisar bintang 9. Bahkan seorang kaisar perang bintang 9 di alam puncak akan mati dalam menghadapi pemboman seperti itu, apalagi dia. Dia memandang Qin Fei Yang. Seluruh tubuh Qin Fei Yang masih berlumuran darah, dan dia tidak bisa melihat apa yang dia lakukan sama sekali. Meskipun semut arwah darah lainnya sudah mundur, ada terlalu banyak semut arwah darah yang mati di tangan wanita muda dari rumah naga Phoenix. Dalam waktu singkat, Qin Fei yang masih belum mampu menyerap semua darahnya. Lautan berwarna darah menderu di udara, aura mengerikannya menutupi langit dan bumi. Hanya aura mengerikannya saja yang menyebabkan wanita muda dari rumah naga Phoenix merasa seolah-olah dia menderita pukulan berat. Tubuh halusnya bergetar, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya di hatinya. Tarik keluar sedikit lebih lama. Suara kinfe yang tiba-tiba keluar dari darah pernah mendengarnya. Wanita muda dari rumah naga Phoenix mengertakkan giginya, dan gelombang udara dingin terus-menerus keluar dari tubuhnya. Kitab suci air li, langkah pertama air lemah, dia melambaikan tangannya, dan udara dingin di sekitarnya segera melonjak, berubah menjadi gelombang air yang menerkam menuju laut berwarna darah. Menabrak, ledakan, ombaknya melonjak ke langit, menamparkan udara, dan memancarkan kekuatan ilahi yang mengejutkan. Jelas sekali. Kitab Suci Air Li ini adalah seni ilahi. Setelah seni dewa keluar, siapa yang bisa menandinginya? Ombaknya bergulung ke depan dengan kekuatan yang tak terhentikan. Lautan berwarna darah terus runtuh dan tubuh 2000 semut arwah darah di sekitarnya juga bergetar. Mencicit. Akhirnya, diiringi ratapan, lebih dari 2000 semut arwah darah terbang serentak, memuntahkan darah dari mulut mereka. Berhasil. Wanita muda dari rumah naga Phoenix terkejut. Awalnya, dia berpikir bahwa seni dewa mungkin tidak cocok untuk itu. Ini karena ada terlalu banyak semut arwah darah di sisi lain, tapi dia tidak menyangka hasilnya akan begitu mudah untuk dihancurkan. Dalam sekejap, kepercayaan dirinya melonjak. Jari rampingnya yang seperti batu giok menunjuk ke udara, dan gelombang menderu di udara menjadi lebih bergejolak dan ganas, menerkam ke arah semut arwah darah. Mencicit, tapi saat ini ratu semut mengeluarkan suara aneh itu lagi. Dua ribu semut arwah darah yang dikirim terbang segera menjadi bersemangat dan menstabilkan tubuh besar mereka. Segera, cahaya berdarah keluar dari atas kepala mereka, lebih dari dua ribu garis cahaya berdarah membubung ke langit dan dengan cepat terjalin. Dentang, di saat berikutnya, cakar besar dan tajam muncul di langit. Cakar tajamnya melengkung dan panjangnya bisa ribuan kaki, warnanya benar-benar merah darah seperti sabit dewa kematian, ketajamannya merobek langit dan membelah bumi. Melihat munculnya cakar tajam ini, ekspresi wanita muda dari rumah naga Phoenix berubah, dan kepercayaan dirinya sebelumnya menghilang. Ini karena cakar tajam ini benar-benar membawa kekuatan dewa yang kuat. Manusia, jangan remehkan kami semut arwah darah. Selama kita bersatu, kekuatan yang bisa kita keluarkan akan melampaui imajinasimu. Ratu semut mencibir. Matilah, kamu semut. 2000 lebih semut spektra darah juga meraung serempak. Cakar tajam mereka membawa ketajaman yang tiada taraf saat turun dari langit dan menghantam ombak. Ledakan. Sebuah batu menimbulkan ribuan riak. Ombaknya segera meledak dan menghilang menjadi ketiadaan. Kemudian, cakar tajam itu merobek langit, menciptakan suara yang memekakkan telinga saat ia terbang menuju wanita muda dari rumah Naga Phoenix. Pada saat ini, bahkan kekosongan pun terdistorsi. Dengan rusaknya seni dewa, wanita muda dari rumah Naga Phoenix segera memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat pasi. Dia menatap cakar tajam itu, cahaya dingin bersinar di matanya. Dia tiba-tiba meraung, sutra air li, gerakan kedua, gelombang mengejutkan. Udara dingin muncul sekali lagi, berubah menjadi gelombang besar yang meluncur. Ledakan. Saat keduanya bertemu, dunia bergetar. Gelombang udara yang menghancurkan dunia dengan ganasnya meluncur ke segala arah, dan daratan dalam jarak ribuan mil pun runtuh. Qin Fei Yang juga segera menyapu darah di sekujur tubuhnya dan memasuki kastil kuno. Engah. Wanita muda dari rumah naga Phoenix sekali lagi terluka parah. Darah muncrat karena amarahnya, dan wajahnya benar-benar pucat. 2000 lebih semut spektra darah juga gemetar. Itu sangat jelas terlihat. Jurus kedua sutra air li, gelombang mengejutkan, lebih kuat dari jurus pertama, air lemah. Hanya biasa saja. Wanita muda dari rumah naga Phoenix mencibir. Apakah begitu? Ratus semut terkekeh, dan cahaya darah yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya yang setinggi seribu kaki. Itu melesat melintasi langit dan menyatu dengan cakar yang tajam. Ledakan. Cakar tajam itu tiba-tiba bergetar di udara seolah-olah telah disuntik dengan darah ayam, melepaskan kekuatan ilahi yang bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Pada saat yang sama, cakar tajam itu melebar dengan liar, seolah-olah makhluk ganas yang tiada taranya sedang bangkit. Saat ini, 1436. Akhirnya, cakar tajam yang awalnya panjangnya ribuan kaki langsung melebar hingga lebih dari 10.000 kaki, dan ketajamannya dapat menghancurkan dunia. Kebuntuan yang berlangsung selama ini pun runtuh pada saat ini. Ombak yang mengamuk yang menghalangi cakar tajam itu terus runtuh. Wanita muda dari Paviliun Naga Phoenix juga terus mundur, darah mengucur dari mulutnya. Gelombang melonjak di dalam hatinya. Itu hanya sekelompok binatang buas, bagaimana mereka bisa mengeluarkan kekuatan pertempuran yang begitu menakutkan. Makhluk dalam keajaiban ini tidak dapat dilihat dengan mata biasa. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa bertahan kali ini. Kaisar semut tertawa sinis dan melambaikan cakarnya ke udara. Cakar tajam itu menghancurkan gerakan kedua, seperti pisau panas menembus mentega dan tanpa ampun menyerang wanita muda dari pavilion naga phoenix. Bahkan sebelum dia mendekat, aura menakutkan itu runtuh. Tanah di bawah wanita muda pavilion naga phoenix retak sedikit demi sedikit. Tekanan luar biasa itu membuat wanita muda dari pavilion naga phoenix panik. Langkah ketiga, kitab suci air li, air hitam, dia mengertakkan gigi dan sekali lagi mengembangkan seni dewa. Aura es yang dingin melonjak, dan gelombang air muncul sekali lagi. Namun, yang berbeda dengan sebelumnya, air yang muncul sekarang sebenarnya berwarna hitam seperti tinta. Namun, kekuatan destruktif yang dipancarkan air hitam ini beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Menabrak air hitam itu seperti aliran deras, karena bertabrakan secara agresif dengan cakar yang tajam. Ledakan diiringi suara yang memekakan telinga, keduanya kembali menemui jalan buntu di udara. Mereka berimbang. Apa kaisar semut terkejut? Jelas sekali. Dia tidak menyangka wanita muda dari Paviliun Naga Phoenix memiliki jurus sekuat itu. Tapi segera setelah itu, matanya dipenuhi dengan rasa jijik, seolah sedang menatap semut. Anak-anak kecil, keluarlah untuk kaisar ini. Ia melolong panjang. Retakan mencicit. Langsung bumi hancur. Semut darah hantu yang menyelinap ke tanah sebelumnya sekali lagi keluar dari celah. Mereka padat dan tak terhitung banyaknya. Begitu mereka muncul, mereka dipimpin oleh Kaisar Perang Bintang 2009, Semut Darah Hantu. Gelombang ki darah mengalir keluar dari tubuh mereka dan terus melonjak menuju cakar yang tajam. Ledakan. Cakar tajamnya mulai membesar lagi dan kekuatan ganasnya menjadi lebih kuat. Air hitam sudah menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Binatang buas terkutuk ini, apakah mereka sudah selesai? Bahkan dengan temperamen Nona Muda Pavilion Naga Phoenix, mau tak mau dia merasa marah dan sedih saat ini. Manusia rendahan perlahan-lahan kamu bisa merasakan keputusasaan. Ratu semut tertawa terbahak-bahak. Seperti seorang raja, dia menatap wanita muda dari Paviliun Naga Phoenix. Dengan penambahan kidara secara terus-menerus, aura cakar tajamnya menjadi semakin menakutkan. Ledakan. Tiba-tiba. Air hitam menyebar. Wanita muda dari Paviliun Naga Phoenix memuntahkan seteguk darah lagi. Ada rasa lemah di antara alisnya yang tidak bisa dihilangkan. Jika itu orang lain, mereka tidak akan mampu menanggung luka berat yang terus-menerus. Kamu benar-benar membuatku kesal. Matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Frosky mengalir seperti air terjun, melawan arus dan mengalir ke langit. Huala! Saat berikutnya, lautan luas muncul di langit di atas dataran. Tapi yang aneh adalah, separuh lainnya adalah air hitam. Setengahnya adalah air dingin yang jernih. Selain karena sedikit dingin, tidak ada bedanya dengan air laut pada umumnya. Saat angin menderu, gelombang besar muncul dari kedua sisi, menutupi langit. Petir air. Pada saat ini, tatapan wanita muda dari Paviliun Naga Phoenix menjadi sangat tajam, seperti ujung pisau. Saat suaranya turun, air hitam dan air dingin tiba-tiba menyatu. Kaca. Ledakan. Langsung. Sebuah pemandangan ajaib muncul. Kedua jenis air laut tersebut saling terkait dan berubah menjadi garis-garis kekuatan petir hitam putih. Suara guntur bergema di langit dan bumi. Dan setiap sambaran petir mengandung kekuatan ilahi yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Kalian semua, hancurkan. Wanita muda dari Paviliun Naga Phoenix mengangkat kepalanya dan meraung. Pakaiannya berkibar dan rambut hitamnya menari-nari dengan liar. Dia seperti peri es yang turun ke dunia. Kaca. Langsung. Kekuatan guntur dan kilat yang menderu-deru di langit seperti tirai bima sakti, mengalir deras. Ah. Sebelum kekuatan guntur dan kilat mendarat, beberapa semut hantu darah yang lebih lemah menjerit dengan sedih. Di bawah kekuatan ilahi yang menakutkan itu, tubuh mereka meledak, dan darah berceceran ke segala arah. Kaisar. Seni surgawinya terlalu kuat, aku khawatir kita bukan tandingannya. Lebih dari 2000 kaisar perang bintang 9 semut hantu darah tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang kaisar semut dengan cemas. Jangan panik. Kita masih memiliki teman yang tak terhitung jumlahnya. Selama kita bekerja sama, bahkan jika dia memiliki kemampuan yang menantang surga, dia tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Bocah-bocah di bawah, cepat dukung kaisar ini. Kaisar semut meraung. Ledakan. Tanah tiba-tiba bergetar hebat. Aliran kidarah terus menghancurkan tanah dan mengalir keluar dari kedalaman tanah. Jumlahnya jutaan. Jika seseorang melihat ke bawah dari langit sekarang, mereka pasti akan terkejut dengan pemandangan yang mengejutkan ini. Seluruh dataran diselimuti oleh kidarah. Dan semua kidarah mengalir menuju cakar yang tajam. Cakar tajamnya semakin membesar. 2000 kaki. 3000 kaki. 4000 kaki. Pada akhirnya, ketinggiannya melebihi 5000 kaki. Itu seperti gunung besar di langit di depan Kaisar Semut. Aura ganas yang mengerikan itu telah meningkat beberapa kali lipat. Tidak peduli bagaimana kamu berjuang, kamu ditakdirkan untuk menjadi santapan lesat di mulut kaisar hari ini. Kaisar semut menatap wanita muda dari Paviliun Naga Phoenix. Matanya yang tajam diliputi cahaya haus darah. Semut hantu darah lainnya juga bersinar dengan cahaya yang tajam dan tertawa sinis. Dentang. Saat kaisar semut mengayunkan cakarnya, cakar tajam itu segera melesat ke langit dan menghadapi kekuatan guntur dan kilat. Kaca. Dentang. Kekuatan guntur dan kilat membombardir cakar tajam itu dengan ganas. Lambat laun, bekas retakan muncul di cakar tajamnya. Namun, kekuatan guntur dan kilat segera menghilang saat mengenai cakar tajamnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah lemah wanita muda dari Paviliun Naga Phoenix dipenuhi rasa tidak percaya. Bahkan gerakan keempat dari Kitab Suci Air Li tidak mampu menghentikan gerakan membunuh binatang buas ini. Dia tiba-tiba menundukkan kepalanya untuk melihat ke tanah. Berapa banyak semut arwah darah yang tersembunyi di bawah tanah? Kaca! Dengan suara keras terakhir, semua kekuatan guntur dan kilat dimusnahkan. Cakar tajamnya juga hancur. Namun, dengan aliran kidarah yang terus-menerus, semua bagian yang rusak diperbaiki dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas. Aura yang dipancarkannya sekali lagi dikembalikan ke kondisi puncaknya. Wanita muda dari Paviliun Naga Phoenix tercengang saat melihat pemandangan ini. Jika diperbaiki begitu cepat, bukankah itu berarti pertarungan sebelumnya tidak ada artinya? Sekarang, dia sudah penuh luka, bagaimana dia bisa menghadapi kelompok makhluk menakutkan ini? Namun, dia benar-benar tidak ingin kehilangan nyawanya begitu dia memasuki reruntuhan dewa. Qin Fei Yang, apa yang kamu lakukan, bajingan? Jika kamu tidak keluar untuk membantu, tunggu saja untuk mengambil mayatku. Dia meraung dengan marah. Bahkan jika manusia itu keluar, bagiku, dia hanyalah makanan yang enak. Kaisar semut tertawa sinis dan melambaikan cakarnya. Cakar tajam itu segera membubung ke langit dan langsung menuju ke arah wanita muda dari Paviliun Naga Phoenix. Setiap orang adalah makanan lesat di matamu. Apakah kamu begitu lapar? Tapi saat ini, suara lucu tiba-tiba terdengar. Mengikuti dengan cermat, Qin yang muncul begitu saja di depan wanita muda dari Paviliun Naga Phoenix. Rambut merah darahnya berkibar tertiup angin, dan niat membunuhnya melonjak ke langit, seolah dewa kematian telah kembali. Dan lengan yang sebelumnya hancur telah terlahir kembali. Hmm, Kaisar semut mengamati Qin Fei Yang, pupil matanya mengecil. Dia benar-benar berhasil menembus Kaisar Perang Bintang 8. Seni ketuhanan yang menantang surga macam apa yang dikuasai orang ini. Namun, Kaisar Perang Bintang 8 bukanlah apa-apa. Kaisar semut tertawa mengejek, memandang Qin Fei Yang dan berkata, Benar, Kaisar ini terlalu lapar, karena sudah terlalu lama aku tidak mencicipi daging dan darah kalian manusia. Hehe. Qin Fei Yang tersenyum, memandang wanita muda dari Paviliun Naga Phoenix di belakangnya, dan berkata, maaf telah membuatmu menunggu. Kenapa kamu hanya menerobos Kaisar Perang Bintang 8? Wanita muda dari Paviliun Naga Phoenix mengerutkan kening. Darah tadi hanya cukup bagiku untuk menumpuk kultivasiku ke Kaisar Perang Bintang 8. Qin Fei yang tersenyum tak berdaya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Wanita muda dari Paviliun Naga Phoenix langsung panik. Bahkan dia, Kaisar Perang Bintang 9, bukanlah tandingan Kaisar Semut, apalagi Qin Fei yang, yang, hanya Kaisar Perang Bintang 8. Apa yang harus kita lakukan? Qin Fei Yang melirik Kaisar Semut dan Semut Hantu Darah di sekitarnya. Sudut mulutnya melengkung, dan dia berkata, bahkan jika itu hanya Kaisar Perang Bintang 8, itu sudah cukup untuk membunuh mereka semua. Ledakan. Mengaum. Begitu dia selesai. Ditemani oleh raungan naga yang keras, segel naga ilahi langsung muncul entah dari mana, dan kekuatan ilahinya yang dahsyat mengguncang sekeliling. Seni ilahi kaisar semut sedikit terkejut. Ia memandangi wanita muda dari pavilion naga phoenix dan berkata dengan nada menghina, "Sebaiknya kau beritahu dia sekarang bahwa seni ilahi tidak mungkin bisa mengalahkanku. Apalagi dia hanya seorang kaisar perang bintang delapan. Jangan membuang-buang energimu." Wanita muda dari pavilion naga phoenix terdiam saat dia menatap segel naga ilahi. Hatinya dipenuhi dengan keyakinan besar terhadap teknik naga ilahi. Qin Fei Yang juga menutup telinga. Dia mengangkat tangannya dan melambai dengan lembut. Segel naga ilahi segera melebar tertiup angin dan terbang ke langit. Dalam sekejap mata, ia tumbuh hingga ribuan kaki. Itu seperti meteorit, memancarkan kekuatan yang mengerikan. Cakar tajamnya juga jatuh. Ledakan. Kedua makhluk raksasa itu bertabrakan dengan suara keras. Segel naga ilahi hancur di tempat, dan cahaya ilahi ungu kemasan menerangi langit. Jejak darah juga mengalir dari sudut mulut Qin Fei Yang. Tapi di waktu yang sama, cakar tajamnya juga pecah. Ini, Kaisar Semut tercengang. Wanita muda dari Paviliun Naga Phoenix sangat bersemangat. Meskipun cakar tajamnya tidak langsung hancur, kita harus tahu bahwa Qin Fei Yang sekarang hanyalah Kaisar Perang Bintang 8. Jika itu adalah Kaisar Perang Bintang 9, dia pasti bisa menghancurkan mereka dengan mudah. Ini juga membuktikan bahwa teknik naga ilahi dapat sepenuhnya mengalahkan semut arwah darah ini. Ini karena bentuk kedua dan ketiga dari teknik Naga Ilahi lebih kuat daripada bentuk pertama. Hal ini juga membuktikan bahwa tingkat teknik Naga Ilahi lebih tinggi daripada kitab suci air Li miliknya. Sepertinya aku meremehkanmu, tapi itu tidak masalah karena apapun yang kamu lakukan, kamu tidak bisa menghancurkannya sepenuhnya. Kaisar Semut, yang sadar kembali, tersenyum menghina pada Qin Fei yang Darah Ki melonjak dan dengan gila-gilaan mengalir ke cakar yang tajam. Dentang. Cakar tajam yang patah menjadi dua segera mulai diperbaiki. Ini sedikit menarik. Qin Fei Yang memandang cakar tajam itu dengan rasa ingin tahu. Meskipun Zhang Xuan tidak tahu bagaimana cakar itu muncul, dia dapat mengetahui dari penampilannya saat ini bahwa itu adalah artefak dewa. Sebenarnya, itu bahkan lebih mengerikan daripada artefak ilahi. Ini karena artefak ilahi dibagi menjadi beberapa tingkatan dan tingkatan. Dengan nilai, ada batasannya. Namun, cakar tajam ini tidak memiliki batas. Semakin banyak semut arwah darah, semakin kuat keseluruhan budidaya mereka, dan semakin besar kekuatannya. Tidak ada batasan untuk itu. Bisa dikatakan makhluk seperti ini disukai oleh surga dan membuat iri orang lain. Dalam sekejap mata. 1437. Kamu sudah sombong begitu lama. Sudah waktunya untuk membungkamu. Qin Fei yang bergumam. Ledakan. Auranya berubah drastis. Rambut merah darahnya berkibar tertiup angin dan matanya dipenuhi cahaya merah darah. Dia tampak seperti dewa iblis. Melihat ini, wanita muda dari rumah naga Phoenix menyipitkan matanya dan segera mundur. Pada saat ini, Qin Fei Yang memberinya perasaan bahaya yang besar. Kaisar tertinggi. Qin Fei Yang meraung. Sebuah patung tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Cahaya ilahi ungu kemasan menerangi langit. Pada saat yang sama, aura kaisar yang menakutkan menyebar ke segala arah dengan patung sebagai pusatnya. Saat ini, semua semut roh darah tidak bisa menahan rasa takut di hati mereka. Di depan Kaisar Qin, semuanya semut bunuh. Qin Fei yang melambaikan tangannya, suaranya seperti bel, mengguncang langit dan bumi. "Dentang," patung itu segera mengangkat pedang patah di tangannya. Pedang patah itu bersinar terang, melepaskan ketajaman yang menghancurkan dunia. "Dentang," pedangnya jatuh, cakar tajamnya segera patah, lalu mereka retak. Akhirnya, disertai dengan suara yang memekakkan telinga. Cakar yang patah itu hancur berkeping-keping di kehampaan, berubah menjadi kidarah, dan menghilang antara langit dan bumi. Engah tiba-tiba, ratu semut memuntahkan seteguk darah. Pada saat yang sama, lebih dari dua ribu kaisar tempur bintang sembilan juga terhuyung mundur, mata mereka dipenuhi kelemahan. Adapun semut hantu darah lainnya, serangan balik yang mereka derita bahkan lebih besar. Beberapa semut roh darah yang lebih lemah bahkan meledak dan mati di tempat. Darah berceceran di langit. Semut roh darah di kedalaman tanah juga tidak luput. Mereka semua mendapat reaksi keras. Sebidang tanah ini langsung tenggelam dalam darah, bau darahnya menyengat. Bagaimana ini mungkin? Ratu semut bergumam pada dirinya sendiri, "Bukankah ini sudah hancur total? Apa susahnya?" Fei yang tersenyum dingin, aura pembunuh yang lebih mengerikan keluar dari sela alisnya. Ratu semut buru-buru menoleh, kata bunuh di antara alis Fei yang memancarkan cahaya merah darah yang tak terbatas. Darah di tanah mengalir terus-menerus. Ledakan. Dalam waktu kurang dari tiga napas, Budidaya Fei Yang bangkit sekali lagi dan menerobos ke alam Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Ini, Kaisar Semut tercengang. Semut Arwah Darah lainnya juga tercengang. Mengikuti dengan cermat. Hati mereka diselimuti oleh rasa tidak nyaman yang kuat. Berikutnya, kamu akan masuk ke dalam jurang keputusasaan. Sama seperti caramu menghadapi temanku tadi. Kin Fei Yang menginjak tanah dan dengan bantuan kekuatan tembus, dia melompat setinggi beberapa ratus kaki. Meskipun mereka tidak bisa terbang ke sini, mereka masih bisa melompat. Formula simbol pembunuh masih menyerap darah, dan budidayanya masih berkembang sedikit demi sedikit. Pada saat ini, dia seperti elang yang melesat ke arah kaisar semut seperti sambaran petir. Kamu mendekati kematian. Ratu semut sangat marah. Ia mengangkat cakarnya di bawah perutnya dan menebas ke arah Qin Fei Yang. Semut kecil berani sombong di hadapanku. Kinfe yang tersenyum menghina dan meninju dengan tangan kosong. Dentang. Cakarnya hancur di tempat. Kaisar semut melolong kesakitan saat tubuh besarnya terbang di udara. Monster macam apa dia? Dia sebenarnya sangat kuat. Melihat pemandangan ini, para semut sangat terkejut. Wanita muda dari rumah naga phoenix juga tercengang. Satu pukulan telah menghancurkan cakar tajam kaisar semut, dan itu bahkan merupakan tabrakan dengan tangan kosong. Kapan kebugaran fisik dan kekuatan orang ini menjadi begitu menakutkan? Pembantaian telah resmi dimulai. Qin Fei Yang mendarat di tanah, mengamati semut di sekitarnya, dan tiba-tiba menyeringai. Semut segera menjadi kacau. Senyuman di wajah Qin Fei Yang, di mata mereka, seperti senyuman iblis, menyebabkan mereka secara naluriah merasa panik. Desir. Segera setelah dia selesai berbicara. Qin Fei Yang menggunakan langkah hantu dan langsung mendarat di depan semut hantu darah kaisar perang bintang sembilan, dan meninjunya. Raungan yang menyedihkan. Semut arwah darah itu mati di tempat. Semua darah diserap oleh formula simbol pembunuh. Sangat cepat. Semuanya, lari. Koloni semut segera mengalami kekacauan. Berlari. Fei yang tersenyum menghina dan melambaikan tangannya. Kekuatan ilahi meletus. Sebuah kekuatan tak kasat mata meraung. Empat jurus seni pengembalian kekosongan, tanah longsor, pembelahan bumi, pembelahan langit, dan pengembalian kekosongan langsung muncul. Sekaranglah waktunya bagimu untuk benar-benar putus asa. Mata Qin Fei Yang bersinar dengan cahaya yang ganas saat dia melambaikan tangannya. Keempat dewa seni segera menerobos udara seperti empat meteorit. Kekuatan ilahi mengguncang langit dan meledak ke arah utara, selatan, timur, dan barat. Ledakan retakan tanah tiba-tiba retak, dan jurang muncul di mana-mana. Sejumlah besar semut arwah darah tanpa ruang untuk melawan langsung berubah menjadi abu. Ledakan itu juga terjadi pada saat ini. Aura Qin Fei Yang meroket sekali lagi. Kaisar Perang Bintang 9, Alam Puncak. Berlari. Kaisar Semut Meraung. Kawanan semut tersebut segera berebut melarikan diri ke dalam tanah. Gerhana. Bulan Mistik. Gerhana Bulan. Qin Fei Yang berkata dengan dingin. Tiga seni dewa muncul, dan kekuatan ilahi yang perkasa mengguncang dunia ini. Ya Tuhan. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak seni dewa? Mata kaisar semut terbuka lebar, dan bola matanya hampir rontok. Rasa putus asa muncul di hatinya. Lambaian tangannya dan seni dewa muncul. Bagaimana dia akan memainkan permainan ini? Gemuruh. Tiga seni dewa meledak ke arah tiga arah berbeda, dan sejumlah besar semut arwah darah mati di tempat. Jangan bunuh mereka. Aku mohon, lepaskan mereka. Tubuh dan pikiran kaisar semut bergetar saat dia buru-buru berteriak pada Qin Fei Yang. Bukankah kamu tadi sangat arogan? Namun, sekarang sudah terlambat untuk memohon belas kasihan. Qin Fei Yang tersenyum dingin. Dengan lambaian tangannya, Empat jurus seni pengembalian kekosongan, tiga jurus gerhana matahari dan bulan langsung ditampilkan. Tujuh seni dewa melayang di atas kepala Qin Fei Yang, memancarkan kekuatan ilahi. Kekosongan itu terdistorsi dengan hebat, dan tanahnya runtuh dengan hebatnya. Itu seperti pemandangan akhir dunia. Tidak. Kaisar semut bergumam, dan hatinya benar-benar tenggelam dalam keputusasaan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Kaisar Tempur Bintang 4 yang seperti semut ini tidak hanya akan dengan paksa menerobos ke puncak alam Kaisar Tempur Bintang 9, tetapi juga menguasai begitu banyak seni dewa. Jika dia tahu lebih awal, dia tidak akan berani bersikap sombong. Tujuh seni dewa meraung di langit, dan ribuan mil di sekitarnya diselimuti oleh kekuatan ilahi. Semut arwah darah yang belum menggali ke dalam tanah secara tak terkendali dan hati mereka dipenuhi rasa takut. Aku mohon, jangan bunuh mereka. Kaisar semut bergegas menuju Qin Fei Yang dengan kecepatan kilat, dan dengan sentakan, dia berbaring di tanah dan memohon, selama kamu tidak membunuh mereka, aku bersedia melakukan apa saja. Tidak dibutuhkan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, ekspresinya kejam dan dingin. Saya sangat akrab dengan tempat ini, dan saya pasti akan membantu Anda. Jika Anda benar-benar bersikeras untuk membunuh kami, kami tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Kamu harus tahu bahwa jika kita menghancurkan diri sendiri bersama-sama, Meskipun kamu memiliki kemampuan yang menantang surga, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian. Kaisar semut tidak menyerah dan terus memohon dengan sedikit ancaman. Lalu kenapa kamu tidak mencoba menghancurkan diri sendiri? Qin Fei yang mencibir. Kembali ke laut tak berujung, bahkan penghancuran diri yiglao, dewa palsu, tidak mampu merusak kastil kuno, apalagi sekelompok kaisar perang. Apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Kaisar semut perlahan merangkak, matanya yang merah darah dipenuhi kegilaan. Qin Fei yang memandangnya dengan dingin. Fei Yang, simpanlah. Tapi saat ini, Nona Rumah Naga Phoenix bergegas dan menghentikan Qin Fei Yang. Apakah kamu baru saja hampir mati di tangannya? Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Aku tahu. Tetapi sekarang, kami membutuhkannya. Misalnya, masalah sumber air harus diselesaikan secepatnya. Kata Nona Rumah Naga Phoenix. Qin Fei Yang menundukkan kepalanya dan terdiam, alisnya berkerut erat. Sumber air. Jantung Kaisar Semut berdetak kencang saat dia melihat ke arah Qin Fei Yang dan berkata, saya tahu di mana sumber airnya. Hmm. Qin Fei Yang tertegun dan bertanya, di mana? Nona rumah naga Phoenix juga melihatnya dengan penuh harap. Kaisar Semut berkata, sumber airnya terletak di arah timur laut. Agak jauh dari sini, saya bisa membawamu ke sana. Arah timur laut. Bukankah itu arah dari serigala bermata putih? Qin Fei Yang bergumam, dia memandang kaisar semut dan berkata, Aku bisa melepaskanmu, tetapi kamu harus menandatangani segel budak denganku terlebih dahulu. Segel budak. Dia ragu. Itu adalah seni ilahi yang dapat mengendalikan jiwamu. Jika kamu berani melawanku, aku hanya perlu berpikir untuk melenyapkan jiwamu. Kata Qin Fei Yang. Apa? Mata kaisar semut bergetar. Dengan cara ini, bukankah sama dengan memberikan nyawanya kepada manusia ini? Kamu tidak punya pilihan. Jika kamu menandatangani segel budak, kamu bisa mati kata nona rumah naga phoenix tubuh kaisar semut bergetar dan dia buru buru mengangguk baiklah 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 saya setuju tetapi ketika anda pergi anda harus membantu saya melepaskan segel budak tentu nona rumah naga phoenix mengangguk kaisar semut berkata kalau begitu katakan padaku apa yang harus aku lakukan Kinfe yang berkata pertama lumpuhkan kultivasimu sendiri melumpuhkan kultivasiku kaisar semut tercengang keduanya tidak mungkin mempermainkannya, bukan? Pertama, mereka akan berbohong dan membuatnya melumpuhkan budidayanya sendiri. Kemudian, mereka bisa membunuhnya semudah meniup debu. Ia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Qin Fei Yang berkata dengan tidak sabar, saya tidak ingin membuang-buang napas, cepat putuskan. Nona rumah naga Phoenix memandang ke arah kaisar semut dan berkata, saat ini, kamu hanya dapat memilih untuk mempercayai kami, karena meskipun kamu menghancurkan diri sendiri, kamu tidak akan dapat menimbulkan ancaman apapun kepada kami. Melihat betapa percaya diri nona rumah naga Phoenix, Kaisar Semut mengertakkan gigi dan langsung melumpuhkan laut ki miliknya. Qin Fei Yang juga segera menyebarkan seni ilahi, dan kemudian membentuk segel. Segel budak langsung muncul, dan menyerbu ke kepala Kaisar Semut. Awo! Kaisar Semut segera melolong sedih, berguling-guling di tanah, dan meraung, kalian manusia benar-benar tidak bisa dipercaya. Tapi dengan sangat cepat, Rasa sakit di benaknya lenyap. Apa yang sedang terjadi? Dia berbalik dan merangkak, matanya dipenuhi kebingungan. Fei yang berkata, Segel Budak telah selesai. Segera konsumsi pil laut roh dan perbaiki laut ki. Sudah selesai." Kaisar semut tercengang, "Mengapa tidak terasa ada perubahan?" Fei yang mengangkat alisnya dan diam-diam mengaktifkan Segel Budak. Kaisar semut segera terbaring di tanah lagi, menjerit kesakitan. Aura kematian menyerang wajahnya. Ketika Qin Fei Yang berhenti menyalurkan segel budak, rasa sakit yang hebat langsung hilang. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Qin Fei Yang memandangnya dengan mengejek. Kaisar semut buru-buru bangkit dan berkata sambil tersenyum tersanjung, jangan khawatir, saya pasti akan melayani Anda dengan jujur di masa depan. Itu yang terbaik. Waktu sangat penting, segera konsumsi pil laut roh. Kata Qin Fei yang. Pil roh laut. Kaisar semut sedikit terkejut, dan bertanya, apakah Anda berbicara tentang jenis pil yang dapat memperbaiki laut ki? Qin Fei yang mengangguk. Saya tidak punya. 1438. Tidak. Qin Fei Yang dan wanita muda dari rumah naga Phoenix saling memandang. Kaisar semut tersenyum pahit dan berkata, lihat, bahkan tidak ada sehelai rumput pun. Bagaimana bisa ada pil? Itu tidak benar. Sejak zaman kuno, banyak orang telah memasuki reruntuhan dewa. Apakah kamu belum mendapatkan pil apapun? Kata Qin Fei Yang. Pasti ada. Namun, reruntuhan ilahi hanya dibuka setiap 10.000 tahun sekali. Pil yang diperoleh tidak cukup untuk kita," kata Kaisar Semut. "Itu benar," Kin Fei Yang mengangguk, mengeluarkan pil laut roh dan melemparkannya ke Kaisar Semut. Kaisar Semut memandang pil laut roh dengan heran. "Sebenarnya ada enam pola pil." Ia menatap Kin Fei Yang dan bertanya, "Apakah Anda memperbaikinya?" "Ya," Kin Fei Yang mengangguk. "Belum lagi enam pola pil, dia bahkan bisa menyempurnakan tujuh pola pil sekarang. Luar biasa. Kamu pasti menjadi orang penting di dunia luar." Kaisar semut berkata dengan kagum dan menelan pil laut roh. Pil itu meleleh begitu memasuki mulutnya, berubah menjadi energi agung yang melonjak ke lautan energinya. Lautan energinya segera mulai pulih. Kesempatan besar, kinfe yang tercengang lalu dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Orang ini cukup lucu. Wanita muda dari rumah naga phoenix juga tersenyum dan menatap kinfe yang, "Apakah kamu melupakan sesuatu?" "Apa?" Kinfe yang terkejut dan menatapnya dengan curiga, "Pikirkan sendiri." wanita muda dari rumah naga phoenix berkata dengan sedikit keceriaan di matanya. kin fei yang mengerutkan kening dan menundukkan kepalanya untuk merenung sejenak. tiba-tiba dia menamparkan kepalanya dan akhirnya teringat bahwa dia belum melepaskan segel budak untuk wanita muda dari rumah naga phoenix. dia tidak ragu-ragu dan segera melepas segel budak untuk wanita muda dari rumah naga phoenix. melihat kin fei yang begitu lugas, wanita muda dari rumah naga phoenix juga terkejut. saya pikir anda akan mengambil kesempatan ini untuk bernegosiasi dengan saya. orang macam apa aku ini? Kamu dan ibumu tidak mempermasalahkan aku yang merebut kristal dewa itu. Percaya atau tidak, aku bersyukur dalam hatiku. Bagaimana aku bisa membalas kebaikan dengan kejahatan? Qin Fei Yang berkata dengan tidak senang. Jadi maksudmu aku sedang mengukur hati seorang pria dengan ukuranku sendiri. Wanita muda dari Paviliun Naga Phoenix tertawa. Kamu bukan penjahat. Kamu seorang wanita. Qin Fei Yang tertawa nakal. Wajah wanita muda Paviliun Long Feng menjadi hitam saat dia berkata dengan marah, apakah kamu mencari kematian? Kamu bahkan berani mengambil kebebasan bersamaku. Jadi bagaimana jika aku menggodamu? Qin Fei Yang melambaikan tangannya dengan nada menghina. Bagaimana itu? Gumam Nona Pavilion Long Feng, sudut mulutnya perlahan-lahan melengkung menjadi senyuman menggoda saat dia bergumam, anak kecil, kamu akan tahu di masa depan. Segera setelah. Dia mengumpulkan pikirannya dan bertanya, kemana kita akan pergi selanjutnya. Mencari serigala bermata putih. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia memandang Kaisar Semut dan berkata, "Bersiaplah untuk segera berangkat. Jika Anda memiliki instruksi, segera pergi dan beritahu mereka. Baiklah, Ratu Semut menganggukkan kepalanya yang besar dan berlari ke samping. Dia memanggil beberapa semut hantu darah Kaisar Tempur Bintang Sembilan dan berbisik kepada mereka. Tidak lama kemudian, beberapa semut hantu darah Kaisar Tempur Bintang Sembilan tiba-tiba mengangkat kepala dan meraung. Semua semut hantu darah segera menggali ke dalam tanah. Kaisar, berhati-hatilah, kami akan menunggu Anda kembali." Setelah menasihati kaisar semut, beberapa semut hantu darah kaisar tempur Bintang Sembilan juga bersembunyi di celah jurang dan menghilang. Memikirkan kaisar ini dengan garis keturunan bangsawan akan direduksi menjadi bawahan manusia. Sungguh menyedihkan, kaisar semut menghela nafas dalam-dalam, berbalik, dan berlari ke arah Kin Fe Yang, dan berkata dengan nada menyanjung, "Kita bisa berangkat sekarang." Kin Fe Yang tidak menjawab dan memandang kaisar semut dari ujung kepala sampai ujung kaki, "Mengapa kamu menatapku?" Kaisar semut curiga. Qin Fei yang tiba-tiba menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, saya benar-benar tidak tahu, bagaimana garis keturunan Anda mulia. Hmm. Bagaimana kamu tahu apa yang aku pikirkan? Kaisar Semut bingung. Qin Fei yang tidak menjawab, dia melompat dan mendarat di punggung Kaisar Semut. Wanita muda dari rumah naga Phoenix juga melompat dan berdiri di samping Qin Fei yang. Dia diam-diam tertawa, mengapa kamu tidak memberitahunya bahwa kamu bisa mengintip ke dalam pikiran batinnya? Kalau aku menceritakannya, bukankah aku tidak akan bisa mengetahui apa yang sebenarnya dipikirkannya? Qin Fei Yang menjawab diam-diam, lalu melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi. Kaisar semut berlari ke arah timur laut dengan perut penuh kecurigaan. Dengan bodinya yang sangat besar, ia seperti sepeda motor tugas berat. Kemanapun ia pergi, bumi bergetar dan bergemuruh. Namun, saat ini, laut kinya belum pulih, jadi kecepatannya relatif lambat. Kinfe yang tidak terburu-buru, dia duduk bersila di belakang kaisar semut dan meminum pil pertempuran Ki untuk memulihkan Ki Pertempurannya yang hilang. Wanita muda dari rumah Naga Phoenix juga sedang memulihkan diri. Suhu tinggi yang terik membakar bumi. Keduanya basah kuyup oleh keringat. Apalagi setelah pertarungan sebelumnya, air di tubuh mereka sangat kekurangan. Bibir mereka sudah kering dan pecah-pecah, terutama wanita muda dari rumah Naga Phoenix. Pakaiannya basah oleh keringat, dan beberapa bagian tubuhnya menempel di kulitnya. Tapi sekarang... Kinfe yang sedang tidak berminat untuk memperhatikan hal ini, ia hanya ingin mencari sumber air secepatnya dan berendam dengan nyaman sebentar. Dong, setelah laut ki kaisar semut diperbaiki, meskipun tidak dapat terbang, kecepatannya secepat kilat. Sekitar setengah jam berlalu, ujung dataran akhirnya muncul di hadapan mereka. Kinfe yang berdiri dan melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa di luar dataran ada pegunungan yang tak berujung, aliran gunung naik dan turun, ada puncak raksasa yang tingginya ribuan kaki. Ada punggung gunung yang panjangnya ratusan mil, tapi tanpa kecuali, pegunungan sama saja dengan dataran. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di tanah yang kering dan pecah-pecah, menyebabkan orang terhenti. Fei yang bertanya dengan curiga, "Kaisar Semut, apakah di sini belum pernah hujan sebelumnya?" Memiliki, tetapi sangat jarang menemukannya. Bisa turun hujan setiap delapan atau sepuluh tahun sekali. Bagi makhluk hidup di benua ini, itu sudah merupakan berkah dari surga," kata Kaisar Semut. "Lalu, bagaimana kamu bisa bertahan?" kata wanita muda dari Paviliun Naga Phoenix. Di satu sisi, kami sudah terbiasa dengan lingkungan yang keras seperti ini. Di sisi lain, kita semua hidup di bawah tanah karena di bawah tanah lebih sejuk. Bukan hanya kami semut darah hantu, tapi juga makhluk dari tempat lain. Adapun tempat dengan sumber air. Pada saat ini, Kaisar semut terdiam, rasa takut yang mendalam muncul di matanya. Lanjutkan berbicara. Kata Qin Fei Yang. Kaisar semut menghela nafas. Tempat dengan sumber air biasanya dijaga oleh binatang buas yang kuat. Mereka menempati sumber air dan tidak membiarkan makhluk hidup mendekatinya. Jika ada yang berani memaksa masuk, mereka pasti akan mati. Sangat mendominasi. Kin Fei Yang mengangkat alisnya dan bertanya, lalu binatang mengamuk macam apa yang menjaga sumber air yang kamu bawa untuk kami? Itu buaya yang ganas, kata Kaisar semut. Bagaimana kultivasimu? Kata Kin Fei Yang. Alam puncak Kaisar Perang Bintang 9 Kata Kaisar Semut. fei yang bertanya, bukankah kamu juga seorang Kaisar Perang Bintang Sembilan di Alam Puncak? Apakah kamu masih belum bisa menandinginya? Jika saya bisa mengalahkannya, saya pasti sudah menempati sumber air tersebut. Buaya itu sangat menakutkan. Tidak hanya sangat kuat, ia juga memiliki artefak suci. Tidak ada makhluk hidup yang dapat melukainya. Kaisar Semut berkata tanpa daya. Dari nadanya, sepertinya ia sudah sangat menderita di depan buaya itu di masa lalu. Artefak suci. Kinfe yang saling memandang, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Seekor binatang mengamuk sebenarnya memiliki artefak suci. Sungguh, hal yang tak terbayangkan! Dia tidak menyangka bahwa saat dia memasuki reruntuhan dewa, dia benar-benar akan menerima berita tentang artefak suci. Kinfe yang bertanya, "Seberapa jauh kita dari sumber air?" Tidak peduli seberapa kuat buaya itu, dia bertekad untuk mendapatkan artefak suci itu. Wanita muda dari rumah naga Phoenix juga menjadi bersemangat. Kaisar semut berpikir sejenak, dan berkata, meninggalkan dataran dan melewati pegunungan di depan kita adalah lokasi sumber air. Diperkirakan jaraknya lebih dari 20 ribu mil. Itu tidak terlalu jauh. Kinfe yang bergumam dan berteriak, percepat. Kaisar semut mengangguk, melambaikan cakarnya di bawah perutnya, dan terbang menuju pegunungan. Gemuruh. Dong-dong. Tubuhnya terlalu besar. Kemanapun ia pergi, gunung-gunung akan berguncang dan bumi akan berguncang. Gemerisik-gemerisik. Di persimpangan dataran dan pegunungan, terdapat punggung gunung setinggi 50 hingga 60 meter. Saat ini, sekelompok laba-laba hitam sedang memanjat punggung gunung dari bawah. Namun mereka berbeda dengan laba-laba biasa. Mereka sangat besar. Yang terkecil sebanding dengan wastafel. Yang terbesar panjangnya beberapa meter. Mereka berkumpul di puncak punggung gunung, membentuk masa hitam. Melihat Qin Fei Yang dan Kaisar Semut dari jauh, mata mereka yang panjang dan sipit berkedip dengan cahaya dingin. Saat mereka semakin dekat, Qin Fei Yang dan dua lainnya juga memperhatikan laba-laba hitam itu. Apa-apaan ini? Wanita muda dari rumah naga Phoenix berseru, kulit kepalanya mati rasa. Sepertinya itu laba-laba ajaib hantu. Qin Fei Yang dengan hati-hati mengukurnya dan berkata sambil mengerutkan kening. Mereka adalah laba-laba ajaib hantu. Kata Kaisar Semut. Mendengar ini. Keduanya saling memandang, ekspresi mereka menjadi serius. Karena ini adalah makhluk lain yang sama terkenalnya dengan hantu ular. Terlebih lagi, laba-laba ajaib hantu seperti hantu ular dan semut darah hantu juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Itu adalah sutra laba-laba yang mereka keluarkan. Sutra laba-laba jenis ini sangat tipis, namun sangat kuat. Ia juga membawa racun kuat yang dapat mematikan saraf manusia, termasuk binatang buas. Sekilas, tidak ada yang membuat penasaran. Lagi pula, ada banyak serangga beracun atau binatang beracun yang memiliki kemampuan ini, namun. Racun serangga beracun dan binatang beracun ini jauh lebih rendah daripada laba-laba ajaib hantu. Bahkan, bisa dikatakan ada perbedaan antara langit dan bumi di antara keduanya. Tidak peduli siapa orangnya, selama ia adalah makhluk dari alam yang sama, begitu ia menyentuh racun laba-laba ajaib hantu, seluruh tubuhnya akan langsung memasuki keadaan lumpuh. Perhatikan, baik-baik itu bukanlah alam yang sama, tapi alam yang sama. Dengan kata lain, jika ada laba-laba ajaib hantu Kaisar Perang Bintang satu di depan Anda, bahkan jika Anda adalah Kaisar Perang Bintang 9, Anda akan langsung lumpuh. Kecuali jika kultivasi Anda telah melampaui Kaisar Perang. Kemampuannya sebenarnya sangat mirip dengan kemampuan bawaan serigala bermata putih, dan bisa dikatakan tidak bisa dipecahkan. Kamu tidak perlu khawatir. Aku memiliki hubungan yang baik dengan Kaisar Laba-Laba. Selama aku memberitahunya nanti, dia akan segera melepaskan kita. Saat mereka berdua khawatir, suara Kaisar semut terdengar dari bawah kaki mereka. Nona rumah naga Phoenix bertanya, "Benarkah ya, kami semut darah hantu dan laba-laba ajaib hantu mereka telah bercokol di sini selama beberapa generasi? Hubungan kami sangat baik sehingga kami seperti saudara." Kaisar semut tertawa bangga. Nona rumah naga Phoenix langsung gembira. Dia menoleh untuk melihat Qin Fei yang dan diam-diam tertawa, "Dengarkan aku, kan? Jika kamu baru saja membunuhnya, maka kita pasti akan menghadapi pertempuran yang sulit dan berdarah sekarang." Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. 1439. Laba-laba hantu iblis yang pada tergeletak di punggung gunung. Penampilan mereka yang memamerkan taring dan mengacungkan cakar membuat kulit kepala mati rasa. Dong. Kaisar semut membawa Qin Fei yang dan berlari ke dasar punggung gunung dan berkata dengan bangga, cepat pergi dan beritahu kaisarmu bahwa seorang teman lama telah datang berkunjung. Tunggu saja. Salah satu laba-laba hantu iblis melirik Qin Fei yang dan yang lainnya, lalu berbalik dan dengan cepat menghilang. Tidak lama kemudian. Ledakan. Kekuatan mengerikan muncul dari kedalaman pegunungan. Mengikuti dengan cermat. Bumi mulai berguncang hebat, dan puncak gunung raksasa juga berguncang. Seolah-olah ada monster besar sedang berjalan ke arah mereka. Sekitar seratus napas berlalu. Seekor laba-laba raksasa secara bertahap muncul di depan Qin Fei Yang dan Kaisar Semut. Panjang tubuhnya lebih dari seratus kaki, dan seluruh tubuhnya hitam pekat. Itu dipenuhi dengan permusuhan yang luar biasa, dan selusin cakar di bawah perutnya seperti sabit, memancarkan ketajaman yang menusuk tulang. Kaisar semut melambaikan cakarnya dan tertawa, "Kakak, kita sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu?" Kaisar laba-laba tidak menjawab. Tatapan tajamnya berubah saat dia menilai Qin Fei yang dan yang lainnya. "Nona," rumah naga Phoenix berkata dengan suara rendah, "kultivasi orang ini sama dengan kaisar semut." Kaisar Perang Bintang Sembilan yang berada di puncak kerajaan, Qin Fei yang mengangguk, dia belum menutup formula pembunuhnya, jadi dia bisa melihat budidaya kaisar laba-laba dengan sekilas. Cahaya dingin melintas di mata Kaisar Laba-Laba saat dia memandang Kaisar Semut dan berkata dengan suara yang dalam, "Mengapa kamu membawa dua manusia ke sini dan membiarkan mereka menaiki tubuhmu?" Ceritanya panjang. "Aku akan menceritakannya pelan-pelan setelah ini." Kaisar Semut menghela nafas tanpa daya. Kaisar Laba-Laba memandang Fei yang dan yang lainnya dengan penuh arti dan bertanya kepada Kaisar Semut, "Apakah Anda memerlukan bantuan?" "Tidak, tidak, tidak. Saya bersedia melakukannya." Kaisar semut dengan cepat melambaikan cakarnya dan tertawa. Sekarang, saya akan membawa mereka untuk mencari sumber air. Saudaraku, tolong buat pengecualian. Temukan sumber air, pupil kaisar laba-laba menyusut saat dia berkata dengan marah, "Tahukah kamu bahwa sumber air dijaga oleh buaya terkutuk itu? Anda masih ingin membawanya ke sana? Kamu mau mati?" Kaisar semut menjawab, "Saya hanya bertanggung jawab memimpin jalan bagi mereka. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja." Menyimak perbincangan kedua monster tersebut, bisa dipastikan hubungan mereka memang tidak biasa. Kamu benar-benar tidak membutuhkan bantuan apapun, Kaisar Laba-laba bertanya lagi. Meskipun Kaisar Semut mengatakan bersedia melakukannya, rasanya Kaisar Semut terpaksa melakukannya. Tidak perlu, tidak perlu, Kaisar Semut buru-buru menggelengkan kepalanya. Baiklah, karena kamu tidak membutuhkannya, aku tidak akan ikut campur dalam urusan orang lain. Anak-anak kecil, beri jalan!" teriak Kaisar Laba-laba. Laba-laba roh iblis di gunung segera mundur ke samping. Terima kasih, kakak. Ratu semut berkata dengan penuh terima kasih sebelum memimpin Qin Fei Yang ke pegunungan. Setelah memasuki pegunungan, kaisar semut tidak melanjutkan obrolan dengan kaisar laba-laba. Sebaliknya, ia berlari menuju sisi lain pegunungan. Kaisar laba-laba berdiri di depan punggung gunung dan memandang ratu semut dan Qin Fei Yang dari jauh. Setelah ratu semut dan Qin Fei Yang menghilang, Laba-laba hantu iblis seukuran wastafel merangkak di depan kaisar laba-laba dan bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang, kaisar? Raja laba-laba berkata dengan sungguh-sungguh, bertindaklah sesuai rencana. Dipahami. Sekelompok laba-laba Vian Pantom segera menggali ke dalam tanah. Kakak, maafkan aku. Kaisar laba-laba bergumam sambil melambaikan cakarnya dan menghancurkan tanah, menghilang tanpa jejak. Bagaimana itu? Saya masih berguna. Di aliran gunung. Kaisar semut tersenyum puas saat ia berlari. Qin Fei yang tercengang. Apakah perusahaan sudah mencoba mengklaim kredit? Nyonya rumah naga Phoenix mau tidak mau menutup mulutnya dan tertawa. Jangan terlalu bangga, teruslah tampil baik, saat suasana hati Qin Fei yang sedang bagus, dia mungkin akan memberimu banyak uang. Keberuntungan apa? Kaisar semut terkejut. Keberuntungan yang bahkan tidak bisa kamu impikan. Nyonya rumah naga Phoenix tersenyum. Bahkan tidak bisa bermimpi. Apakah itu berlebihan? Kaisar semut segera merenung, waktu berlalu dengan tenang. Sekitar setengah jam kemudian, kaisar semut memimpin Qin Fei Yang dan yang lainnya ke dalam ngarai besar. Ngarai itu sangat panjang dan pegunungan di kedua sisinya bergelombang dan sangat curam. Tapi bagian dalamnya sangat sempit. Itu pada dasarnya hanya cukup untuk dilewati kaisar semut. Dilihat dari langit, ngarai itu seperti sungai kering, berkelok-kelok dan membentang hingga ke ujung bumi. Kaisar semut berkata, "Setelah melewati ngarai ini, kita hampir sampai setengah jalan." N. Fei yang mengangguk dan melihat ke atas. Entah kenapa, saat memasuki ngarai, dia merasakan perasaan tidak nyaman. Perlahan-lahan. Mereka sudah masuk jauh ke dalam ngarai. Dong. Saat ini. Di puncak gunung di kedua sisi ngarai, suara memekakan telinga tiba-tiba terdengar. Seluruh ngarai mulai berguncang saat ini. Hem. Mendengar gerakan itu. Kaisar semut segera mengerem dan berhenti. Ia mengangkat kepalanya yang besar dan mengamati puncak gunung di kedua sisi. Qin Fei Yang dan Nyonya Rumah Naga Phoenix juga buru-buru melihat ke atas. Pada saat ini, perasaan tidak nyaman di hati Qin Fei Yang juga menjadi sangat kuat. Ini adalah firasat akan adanya bahaya. Firasat semacam ini telah muncul berkali-kali di masa lalu, dan setiap kali muncul, sesuatu pasti akan terjadi. Di bawah tatapan dua pria dan satu binatang, di puncak gunung di kedua sisi, disertai dengan suara gemuruh, laba-laba hantu ajaib secara bertahap muncul. Melihat laba-laba hantu ajaib ini, wajah Nyonya Rumah Naga Phoenix langsung berubah pucat. Karena laba-laba hantu ajaib itu sangat besar. Masing-masing tingginya 50 hingga 60 kaki, seperti gunung kecil. Dan jumlahnya banyak sekali. Mereka berbaris rapi di kedua sisi puncak gunung, seperti pasukan binatang buas yang terlatih. Karena ukuran dan jumlahnya, puncak gunung tidak dapat menahan bebannya dan runtuh sedikit demi sedikit. Tidak kurang dari 2000, semuanya Kaisar Perang Bintang 9. Apakah mereka keluar dengan kekuatan penuh? Apa yang ingin mereka lakukan? Nyonya rumah naga Phoenix berbicara dengan susah payah. Ledakan segera setelah dia selesai berbicara. Di depannya, ledakan keras lainnya tiba-tiba terdengar. Qin Fei yang dan Kaisar Semut buru-buru menundukkan kepala untuk melihat, hanya untuk melihat tanah di depan mereka retak. Kaisar laba-laba merangkak dari tanah dan berdiri di depan mereka. Kaisar Semut memandang Kaisar laba-laba dengan bingung dan bertanya, "Kakak, apa yang kamu lakukan di sini?" Apakah kamu mengantarku? Pengawal sudut mulut Qin Fei yang bergerak-gerak keras. Ada apa dengan mata orang ini? Tidakkah dia melihat bahwa kaisar laba-laba ini mempunyai niat buruk? Terlebih lagi, meskipun itu adalah pendamping, tidak perlu berusaha sekuat tenaga. Hati-hati, Qin Fei yang diam-diam memperingatkan Nyonya Rumah Naga Phoenix. Ya, Nyonya Rumah Naga Phoenix mengangguk. Kaisar laba-laba memandang kaisar semut, lalu langsung menatap Qin Fei yang dan dua lainnya. Apa maksudmu? Itu datang untuk kita. Melihat ini, nyonya rumah naga Phoenix bertanya dengan heran. Mustahil. Kami belum pernah melihatnya, apalagi memprovokasi. Kata Qin Fei Yang. Anak-anak kecil, lakukanlah. Tiba-tiba, Kaisar Laba-Laba meraung tanpa peringatan apapun. Poci. Laba-Laba Vian Spectre di atas segera membuka mulutnya yang berdarah dan mengeluarkan lembaran sutra Laba-Laba Putih. 1440. Lebih dari dua ribu, laba-laba roh iblis memuntahkan sutra pada saat yang bersamaan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa itu menutupi langit dan menutupi bumi. Saudaraku, apa maksudmu dengan ini? Kaisar semut meraung cemas. Kaisar laba-laba tetap diam. "Kinfe yang menggoda, bukankah kamu mengatakan bahwa kalian berdua seperti saudara? Apakah Anda merasa seperti ditampar wajahnya?" Kaisar semut agak malu. Qin Fei Yang mengabaikannya, mengangkat kepalanya untuk melihat Kaisar Laba-Laba, dan berkata, saya tidak peduli mengapa Anda menyergap kami di sini, tapi izinkan saya memberi Anda nasihat. Segera, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat Anda tanggung. Kaisar Laba-Laba tidak peduli. Kaisar semut meraung lagi, saudaraku, dengan hubungan kita, kamu tidak bisa melakukan ini. Apa alasannya? Kaisar Laba-Laba memandang Kaisar semut dan berkata, ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku ingin mereka berdua. Ini benar-benar datang untuk kita. Kinveyang yang mengangkat alisnya, Nona Rumah Naga Phoenix berkata, "Tidak mungkin dia menyerang kita tanpa alasan. Pasti ada yang aneh dengan ini." Mata Kinveyang yang berkedip-kedip, dan dia berkata dengan suara rendah, "Kalau begitu, mari kita kalahkan permainannya sendiri dan lihat apa alasannya. Apa maksudmu, Nona Rumah Naga Phoenix curiga?" Kinveyang yang diam-diam mengucapkan beberapa patah kata. Setelah mendengar ini, Nona Rumah Naga Phoenix langsung berkata, "Ini terlalu berisiko. Saya tidak setuju." Jangan khawatir, tidak apa-apa. Qin -apa. Fei Yang menghiburnya dan diam-diam mengeluarkan Chang Sui. Kemudian, dia mengirimkannya langsung ke kastil bersama nona rumah naga Phoenix. Dalam sekejap mata, jaring laba-laba yang lebat telah menerkam. Kamu yang meminta. Qin Fei Yang menatap kaisar laba-laba, cahaya dingin berkedip di matanya, dan pedang ki merah meraung. 50 bayangan pedang muncul di langit dalam sekejap. Teknik pedang Guiyuan. Langsung. Puluhan ribu pedang ki menerkam jaring laba-laba. Ketajaman yang mengerikan itu seperti longsoran salju, mengoyak gunung dan bumi. Ngarai itu langsung rata dengan tanah. Dentang. Namun, ketika pedangki menghantam jaring laba-laba, suara logam yang menusuk telinga terdengar, dan bahkan percikan api pun muncul. Setiap helai sutra laba-laba sepertinya ditempa dari besi dewa. Itu diliputi oleh cahaya putih pekat dan sangat kuat. Wajah Qin yang penuh dengan keterkejutan. Seseorang harus mengetahuinya. Seni pedang Guiyuan adalah seni pertarungan yang sempurna, tetapi tidak mampu menembus sutra laba-laba. Namun, budidaya Kin Fei Yang saat ini telah mencapai puncak alam kaisar tempur bintang sembilan. Adapun laba-laba roh iblis, mereka hanyalah kaisar tempur bintang sembilan. Dengan demikian, kebuntuan tidak berlangsung lama sebelum skala kemenangan condong ke arah Kin Fei Yang. Untaian sutra laba-laba dan jaring laba-laba dihancurkan oleh pedang kis satu demi satu. Menakjubkan, mata kaisar semut dipenuhi kekaguman. Namun, tepat pada saat ini, tubuh besar kaisar laba-laba bergetar. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, dan air terjun sutra laba-laba menyembur keluar dari mulutnya dan menerkam ke arah Qin Fei Yang. Huh! Qin Fei Yang mendengus dari hidungnya. Dengan lambaian tangannya, 50 bayangan pedang tiba-tiba membelah langit, membawa ketajaman yang mengejutkan, dan menebas ke arah sutra laba-laba. Dentang! Suara keras yang memekakan telinga segera bergema antara langit dan bumi. 50 bayangan pedang dan sutra laba-laba dihancurkan bersama-sama. Tubuh Kinfe yang bergetar, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Kaisar laba-laba juga mundur, darah muncrat dari mulutnya. Namun, pada saat yang sama, laba-laba roh iblis lainnya sekali lagi memuntahkan sutra laba-laba, membentuk jaring besar kedap udara yang menyelimuti Fe yang. Hati-hati, Kaisar semut memperingatkan. Fe yang melirik jaring besar dari sudut matanya, dan senyuman dingin melintas di matanya. Kemudian, dia berpura-pura lengah dan diselimuti jaring besar. Saat Qin Fei yang diselimuti oleh jaring besar, seluruh tubuhnya memasuki kondisi lumpuh. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya. Kaisar semut di bawah kaki Qin Fei yang juga tidak luput. Lebih-lebih lagi. Setelah jaring besar menyelimuti mereka, jaring itu segera mulai mengencang. Segera. Manusia dan binatang itu seperti pangsit, terikat di tanah dan tidak bisa bergerak. Hanya dengan sedikit kekuatan ini, kamu berani menjadi sombong di depan kaisar ini. Kaisar laba-laba memandang Qin Fei Yang dengan jijik, mengangkat kepalanya untuk melihat ke belakang Qin Fei Yang dan Kaisar Semut, dan berkata dengan hormat, Selamat datang, Tuan. Menguasai. Qin Fei Yang terkejut. Hati Kaisar Semut dipenuhi rasa tidak percaya. Setelah mengenal Kaisar Laba-Laba selama bertahun-tahun, tidak ada yang mengetahui situasi Kaisar Laba-Laba lebih baik darinya. Tidak ada tuan sama sekali. Lebih-lebih lagi. Dengan arogansi Kaisar Laba-Laba, dia tidak akan tunduk pada siapapun. Tapi bagaimana bisa tiba-tiba ada seorang master? Namun, meski terkejut, seluruh tubuh mereka lumpuh dan mereka tidak bisa menoleh untuk melihat. Mereka hanya bisa mendengar langkah kaki. Langkah kaki yang mantap dan kuat mendekat dari jauh. Lebih-lebih lagi, ada lebih dari satu langkah kaki orang. Dilihat dari suaranya, seharusnya ada lima orang. Tunggu. Aura ini. Tiba-tiba, Qin -tiba, Fei yang merasakan aura berdarah menjijikan dari aura orang-orang ini. Ini membuatnya tanpa sadar memikirkan pil darah iblis. Karena di dunia ini, hanya aura pil Blood yang membuatnya merasa jijik. Lebih-lebih lagi, salah satu auranya sangat familiar. Suara langkah kaki sudah terdengar di belakang Qin Fei Yang. Qin Fei Yang bahkan dapat dengan jelas merasakan bahwa orang-orang itu sedang menatapnya, dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Salah satu mata mereka dipenuhi dengan kebencian yang tak terselesaikan. Akhirnya, langkah kaki itu melewati kaisar semut dan tiba di depannya. Beberapa sosok juga memasuki garis pandang Qin Fei Yang. Tepatnya ada lima orang. Orang yang memimpin adalah seorang pemuda berpakaian ungu dengan budidaya kaisar perang bintang tiga. Sosoknya tinggi, dan penampilannya heroik. Fitur wajahnya juga sangat tampan, tapi ada rasa permusuhan yang mengejutkan di antara alisnya. Di belakang pemuda berpakaian ungu, ada empat pria kekar. Tubuh bagian atas mereka terbuka, dan tubuh bagian bawah mereka hanya mengenakan celana dalam yang besar. Otot-otot mereka menonjol, dan mereka dipenuhi aura gagah berani. Dan aura yang mereka pancarkan sangatlah menakutkan. Mereka semua adalah kaisar perang bintang sembilan di alam puncak. Pemuda berpakaian ungu mencibir, "Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Qin Fei Yang yang sangat sombong akan benar-benar jatuh ke tangan sekelompok hewan." Qin Fei Yang memandang pemuda berpakaian ungu, matanya berkedip dengan niat membunuh, dan dia mengirimkan transmisi suara, "Memang, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu secepat ini, tapi aku tidak mengerti mengapa laba-laba hantu ajaib memanggilmu, Tuan Sutra. Laba-laba ini benar-benar menakutkan." Bukan saja dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, dia bahkan tidak bisa menggerakkan bibir dan lidahnya. Oleh karena itu, Qin Fei yang hanya dapat berkomunikasi dengan pihak lain melalui transmisi suara. Ceritanya panjang, aku akan menceritakannya secara singkat saja agar kamu bisa mati dengan pengertian. Saat itu, aku memasuki reruntuhan dewa dan turun ke sini. Sebelum aku bisa mengetahui situasinya, aku dikelilingi oleh laba-laba hantu ajaib ini. Saya pikir saya pasti akan mati kali ini. Bagaimanapun, laba-laba hantu ajaib ini terlalu kuat dan jumlahnya terlalu banyak. Namun, saat aku terjebak oleh sutra laba-laba dan hampir mati di bawah cakar mereka, empat orang di belakangku tiba-tiba menyerang. Jadi mereka sama sepertiku, turun di pegunungan ini. Tidakkah menurutmu aku sangat beruntung? Pemuda berpakaian ungu itu mencibir. Kamu cukup beruntung. Kata Qin Fei Yang. Pemuda berpakaian ungu itu tersenyum dan bertanya, kamu seharusnya bisa menebak siapa mereka, bukan? Selain kaki tangan guru kerajaan, siapa lagi yang bisa berdiri di sampingmu? Qin Fei Yang mendengus dengan dingin. Pesuruh. Terserah katamu. Lagi pula, kamu sudah mati. Mereka berasal dari aula dalam dari aula penegakan hukum, dan mereka juga orang kepercayaan leluhur awan. Oleh karena itu, ketika mereka melihat bahwa aku dalam bahaya, mereka segera datang untuk menyelamatkanku. Mereka juga menemukan kaisar laba-laba dan menghancurkan budidayanya. Lalu, aku menggunakan teknik jiwa darah untuk mengendalikannya. Awalnya, kami akan meminta Kaisar Laba-Laba membawa kami mencari sumber air, tapi kami tidak menyangka kamu akan muncul saat ini. Jadi, aku memasang jebakan dan meminta Kaisar Laba-Laba untuk mengizinkanmu masuk terlebih dahulu sebelum datang ke sini untuk menyergapmu. Kata pemuda berpakaian ungu. Karena dia menyebut Master Kekaisaran sebagai leluhur awan, identitasnya jelas. Dia adalah Suge Ming Yang. Jadi itulah yang terjadi. Gumam Fei Yang. Dengan kata lain, Kaisar Laba-Laba terpaksa melakukan ini. Dia segera mulai membuat rencana di dalam hatinya. Pada saat ini, Ratu Semut memandang suge Mingyang dan berkata, lalu mengapa Anda memilih untuk menyergap kami di sini? Karena dia takut. Meskipun dia mengendalikan laba-laba hantu ajaib, kamu memiliki subjekmu sendiri. Jika dia memilih menyerang di persimpangan dataran dan pegunungan, itu tidak akan menguntungkannya sama sekali. Kata Qin Fei Yang. Jadi begitu. Jika dia memilih menyerang di sini, aku tidak akan bisa memanggil rakyatku. Ratu Semut bergumam. Manusia ini terlalu menakutkan untuk bisa menghitung dengan cermat. Zuge Mingyang melirik ratu semut, lalu menatap Qin Fei Yang dan mengacungkannya. Dia tersenyum cerah dan berkata, Saudara Qin, kamu benar-benar pintar. Tapi apa gunanya menjadi pintar? Kamu masih di tanganku sekarang. Saudara Qin, katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Keempat pria kekar di belakangnya langsung tertawa sinis. Apa yang harus kita lakukan? Ratu semut panik. Jangan panik. Jawab pertanyaanku dulu. Kamu tahu, kaisar laba-laba, jika aku membantunya menghilangkan kendali orang ini, apakah dia akan berterima kasih kepadaku?